Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak, Ibu, para peserta SBRC Webinar Series Bioenergi yang kelima. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di acara ini. SBRC Webinar Series Bioenergi yang mengangkat tema mengenai biogas dan bio CNG untuk mendukung RUU EBT. Perkenalkan, saya Ganjar sebagai MC sekaligus admin, salah satu admin di webinar pagi ini. Baik, untuk acara ini secara umum ya nanti akan dimulai oleh pembukaan oleh Kepala SBRC Bapak Dr. Meka Syabana Rusli. Kemudian akan ada sesi dari para narasumber yang akan dipandu oleh moderator Profesor Udin Hasanuddin. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk senantiasa terkoneksi ya dengan kondisi mute sehingga dapat membantu untuk menjaga ketertiban dan kelancaran daripada webinar ini. Baiklah, untuk acara yang pertama akan ada sambutan pembukaan dari Kepala SBRC IPB University kepada Bapak Dr. Meka Syahbana Rusli, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian, peserta webinar series yang kelima SBRC IPB University pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kedepannya juga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita diberi kesempatan kesehatan tadi, diberikan kesempatan juga untuk bisa pada pagi hari ini bergabung pada acara yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, energi baru dan terbarukan ya, atau ya pada masyarakat internasional barangkali digunakan terminologi green energy, ini tentu sangat penting karena energi sudah merupakan kebutuhan pokok, mungkin nomor dua setelah pangan. Hampir semua kehidupan kita akan sangat tergantung kepada ketersediaan energi. Sementara itu, energi dalam bentuk fosil ya, yang tidak terbarukan kategorinya, non-renewable, itu ketersediaannya akan semakin menurun dan mungkin dalam waktu yang tidak akan lama lagi, itu akan habis. Karena itu energi masa depan bagi umat manusia ini adalah energi baru dan terbarukan. Pada tanggal 4 Februari yang lalu, Komisi 7 DPR berkunjung ke IPB University untuk mendapatkan masukan, ya, mendapatkan masukan apa yang penting harus ada di dalam undang-undang energi baru terbarukan yang sekarang ini sedang dipersiapkan oleh DPR bersama pemerintah. Tujuannya adalah memang ingin mendorong agar ketersediaan atau produksi energi baru dan terbarukan di Indonesia ini bisa signifikan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sendiri, yaitu pada tahun 2025 itu mesti mencapai 23% dari energi mix nasional. Yang saat ini pada tahun 2021 awal ini angkanya baru di sekitar 11%. Ini tentu masih ada gap 12% kebut dari pangsa energi nasional kita yang masih harus diupayakan untuk bisa dihasilkan dari kelompok energi baru dan terbarukan ini. Karena itu rancangan undang-undang energi baru dan terbarukan ini tentu sangat strategis dan sangat penting. Tapi lebih dari itu,
teman-teman atau wakil rakyat kita di DPR menyatakan sendiri bahwa selain undang-undangnya perlu baik, yang lebih penting lagi adalah implementasi dari undang-undang itu atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di masyarakat, di lapangan, memang betul-betul ya, yang melibatkan tentunya dunia usaha, industri, untuk memproduksi, dan juga masyarakat, untuk memang memproduksi, mampu memproduksi energi baru dan terbarukan. Biogas adalah salah satu bagian dari energi baru dan terbarukan tersebut, dan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kita mempunyai biomasa yang banyak, kita mempunyai hasil pertanian yang banyak, kita juga mempunyai kegiatan pertanian yang banyak, yang mana menyediakan bahan yang cukup untuk bisa kita konversi menjadi biogas, dan untuk selanjutnya juga bisa kita ubah menjadi bio CNG untuk keperluan energi masyarakat. Karena itu saya memandang webinar kita hari ini akan sangat relevan dengan problematika yang dihadapi oleh bangsa saat ini, khususnya tentu oleh pemerintah dan DPR yang menyusun RUU EBT, dan juga tentu bagi kita masyarakat secara keseluruhan. Atas nama SBRC sebagai tuan rumah, kami mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menjadi pembicara pada webinar kita kali ini. Pertama kepada Bapak Muhammad Abdul Khaliq dari Pusat Teknologi Lingkungan BPPT, beliau ahli biogas dan juga sekarang menjadi Ketua Asosiasi Biogas Indonesia. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Rialdi dari PT DSN yang sudah mengimplementasikannya di lapang, produksi bio CNG dari limbah kelapa sawit. Ya, itu juga adalah industri kelapa sawit kita mempunyai potensi yang sangat besar untuk memproduksi bio CNG atau biogas. Kalau Pak Khaliq tadi adalah Pak Khaliq, Pak Abdul Khaliq adalah peneliti, ya, jadi mempunyai banyak pengalaman di sana. Kemudian yang berikutnya kepada Ibu Dr. Sri Wahyuni, ini juga pelaku, walaupun beliau juga akademisi, tapi juga info langsung di dalam produksi biogas pada tingkat yang mungkin masyarakat. Ya. Kemudian terakhir kepada Bapak Profesor Udin Hasanuddin, kolega teman kuliah saya, terima kasih banyak yang hari ini bersedia menjadi moderator. Beliau adalah Ketua Asosiasi Biogas Indonesia yang sebelumnya. Beliau adalah guru besar di Universitas Lampung, UNILA. Juga terima kasih tentunya kepada Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar kita yang nanti bisa ikut urun rembuk, ya, bisa ikut berdiskusi. Kita tentu berharap hasil dari webinar ini paling tidak mencerahkan kita, memberikan informasi yang berguna bagi kita, dan lebih dari itu tentu diharapkan bisa kita gunakan untuk bergerak bersama-sama. Ini kan masalah kepentingan bangsa kita, ketersediaan berlanjut dari energi untuk kebutuhan kita, maka ini tentu memerlukan upaya bersama dari kita semua untuk mengikhtiarkannya. Atas nama panitia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia yang mempersiapkan acara ini dengan baik. Atas nama SBRC, kami juga mohon maaf seandainya nanti sampai akhir acara ada beberapa hal yang tidak sempurna yang bisa kami lakukan. Tapi kita berharap intinya acara ini bisa berlangsung lancar dan memberikan hasil yang bagus bagi kita semua. Demikian pembukaan dari kami mewakili SBRC, Surfactant and Bioenergy Research Center, IPB University. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Mika Syabana Rusli. Kemudian kita akan lanjut ke sesi utama, yaitu sesi presentasi, ya, dari para narasumber. Nah, pada webinar kali ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Profesor Dr. Udin Hasanuddin. Saya akan memperkenalkan beliau, Profesor Dr. Insinyur Udin Hasanuddin MT. Beliau adalah guru besar bidang pengelolaan limbah agroindustri di program studi Teknologi Industri Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pendidikan beliau S1 Teknologi Industri Pertanian Institut Pertanian Bogor, kemudian S2 Teknik Kimia di ITB, dan kemudian S3-nya
Beliau adalah Environmental and Life Engineering di Toyohashi University Teknologi. Pengalaman riset beliau terkait agroindustri, limbah agroindustri dan biogas sangat banyak, antara lain dengan NEDO. Terakhir pernah dengan NEDO, Development of Agroindustry of Liquid Waste. Kemudian di beberapa tahun terakhir ini dengan Green Technology Center Korea juga mengembangkan biomass waste resource potensial. Pengalaman yang lainnya yaitu sampai dengan sekarang beliau adalah anggota Komite Peneliti Pengembangan BPD PKS, kemudian juga Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomassa Tropika di LPPM Universitas Lampung, dan beliau pernah menjabat sebagai Ketua Asosiasi Biogas Indonesia sampai dengan tahun 2019 yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Dr. Holik ya sebagai Ketua ABGI saat ini. Kemudian juga anggota Akademi Ilmu Rekayasa Ilmu Pengetahuan Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Udin untuk Bapak Profesor Udin untuk memandu jalannya sesi presentasi dan nanti tanya jawab. Terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan webinar ini. Saya berikan kepada Prof. Udin. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mas Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang biogas. Ya. Pagi ini sudah hadir di room kita. Jadi yang pertama adalah Bapak Dr. Ing Muhammad Abdul Kholik, MSc. Beliau kolega saya di BPPT. Pagi ini beliau akan mempresentasikan materi tentang riset dan pengembangan teknologi biogas dan bio-CNG untuk mendukung RUU EBT, energi baru terbarukan. Kalau biodatanya, Pak Kholik ini lama sekolah atau lama tinggal di Jerman, ya, bersama Pak Meka tadi, ya, dari S1 sampai S3 di Jerman. Kemudian saat ini, tadi sudah disampaikan, posisinya adalah sebagai Direktur Pusat Teknologi Lingkungan di BPPT dan sebagai Senior Engineer di BPPT. Saat ini beliau adalah Ketua Asosiasi Biogas Indonesia dan Wakil Ketua Asia Pacific Biogas Alliance. Ya. Ya, ini beliau aktif di apa namanya perbiogasan di Asia Pasifik juga. Kemudian yang kedua, nanti akan kita dengarkan presentasi dari Ibu Dr. Sri Wahyuni, SEMP. Ya. Beliau sudah banyak berkecimpung di dalam perbiogasan. Ya. Kalau kita ke Bogor, ke apa namanya, tempat beliau itu banyak sekali model-model biogas reaktor yang sudah dibuat. Beliau akan menjelaskan tentang implementasi biogas untuk kemandirian energi masyarakat. Dan yang terakhir, yang sangat penting barangkali ini adalah Bapak Riyadi Wiono. Oh ya, kalau biodata Bu Sri barangkali panjang sekali ya. Pendidikannya dimulai dari diploma IPB sampai selesai S3 di IPB juga. Ya. Kemudian saat ini beliau adalah Direktur PT Swen Inovasi Transfer. Ya. Jadi mungkin bisa dilihat di Googling ya, siapa Bu Sri Wahyuni ini. Ya. Kemudian juga beliau apa namanya? Dari tahun 2015 sampai sekarang adalah Ketua P4S, Pusat Pelatihan Pertanian
perdesaan swadaya di Swen Inovasi Mandiri kelas utama. Ya. Beliau cukup aktif di situ, juga aktif sebagai pengajar dan narasumber tentang kewirausahaan di Lembaga Administrasi Negara, kemudian juga konsultan agribisnis di Kementerian BUMN, staf ahli di Kemendes, ya. Kemudian juga pembina kampung ramah lingkungan di Kabupaten Bogor, ya. Kemudian juga aktif mengajar juga di Universitas Pakuan Bogor di Pasca Sarjana, ya. Dan dosen tamu di IPB, ya. Juga konsultan desa mandiri energi dari berbagai kementerian. Yang terakhir adalah Pak Riyadi Wiono dari PT Dharma Setia Nusantara TBK. Beliau lulusan dari LPP Yogyakarta. Pengalaman kerjanya malang melintang di industri sawit, ya, mulai dari Astra Agro Lestari, kemudian di Wilmar, dan sekarang di Dharma Setia Nusantara. Barangkali Dharma Setia Nusantara ini kenapa dipilih? Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, ya. Industri sawit yang sudah memanfaatkan air limbahnya untuk bio-CNG, barangkali di Indonesia baru Dharma Setia Nusantara ini, dan nanti kita coba dengarkan pengalaman beliau tentang implementasi biogas menjadi bio-CNG pada industri sawit dalam mendukung RUU EBT. Ya. Baik, saat ini pukul 9.25, barangkali kita cukup waktu, ya, insya Allah. Yang pertama, saya mintakan Pak Dr. Abdul Kholik, ya, untuk bisa menyampaikan paparannya selama kurang lebih, kalau jadwalnya di sini 40 menit. Ya. Nanti setelah itu Bu Sri dan terakhir Pak Riyadi. Baik, silakan Pak Abdul Kholik. Terima kasih Pak Udin, Prof. Udin, senior saya di Asosiasi Biogas Indonesia, guru saya di biogas, practically, theoretically, semuanya lah Pak Udin lengkap. Saya banyak belajar dari beliau. Terima kasih undangannya Pak Maika, abang saya di Jerman waktu itu tadi sudah disebutkan, ada Bu Sri Wahyuni, ada Bapak-Bapak dari DSN yang saya sebagai ketua asosiasi biogas bangga dan senang sekali ada pionir-pionir yang mau terjun sementara yang lain masih wait and see. Terima kasih pengorbanan tanda petik keberanian investasi, nanti kita banyak belajar dari beliau lebih banyak daripada saya. Izinkan saya akan share screen. Sudah tampak, Pak Udin? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Saya diminta untuk membawakan peran riset dan implementasi bio-CNG dalam mendukung RUU EBT. Tadi sudah dibahas secara latar belakang oleh Pak Maika. Saya sedikit provokasi, tidak hanya sampai bio-CNG, tapi bio-LNG, karena perkembangan di luar sana sudah nginjak ke bio-LNG. Sekedar provokasi agar menyemangati kita betapa di luar semangat untuk riset, development, dan keimplementasi, dan juga nanti sedikit-sedikit cerita ada apa di balik itu. Rabi. Saya 40 menit ya Pak Udin, ya, saya coba bisa disiplin atau lebih cepat kalau bisa. Poinnya aku mampir nanti introduction, pengenalan sedikit tentang saya tadi sudah disebut oleh Pak Udin, kemudian biogas potensial, kemudian contoh-contoh biogas plant di Indonesia yang skala besar, skala kecil menengah nanti saya skip, saya serahkan ini bidangnya Bu Sri Wahyuni ini.
kemudian future research dan development yang sudah ada dan ke depan seperti apa harapannya, kemudian perkembangan dunia internasional, biogas, bio-GND, dan bioenergi, sekedar provokasi dari saya untuk kita semua bahwa banyak hal yang bisa ketarjakan, potensinya besar, dan di luar sana perkembangan sangat banyak. Ini S1, S2 saya terkait biogas, pre-treatment, dan juga proses kontrol. Kemudian sempat juga training ke biogas 2016, balik lagi ke Jerman. Kemudian tadi Asia Pacific Biogas Alliance, kita berusaha untuk bekerja sama, saling mensupport, saling mendorong, saling sharing berita sukses dan sebagainya untuk bisa saling meniru, sama-sama untuk mendorong biogas di Asia Pasifik, Malaysia, Indonesia, Filipina, Thailand, beberapa negara yang lain, termasuk ada Cina di situ. Kemudian ini Asia Pasifik Indonesia juga intinya sama, waktu itu di Pak Udin, Pak Dirjen IBTKI sekarang, Pak Dadan, dan juga didorong oleh Pak Tatang, Pak Riki, dan sebagainya, disupport full oleh Direktorat Bioenergi IBTKI SDM. Ya, ini kita banyak komunikasi, koordinasi, dan sebagainya, upaya-upaya untuk sosialisasi, mendorong biogas dan bio-GND, dan seterusnya. Kita juga support pemerintah bagaimana merumuskan, ini konteksnya setahun yang lalu, atau setahun lebih yang lalu, Raperpres yang sekarang sudah ditunggu-tunggu setahun ini. Di sini juga kami sadar bahwa tidak semuanya biogas harus diarahkan ke listrik, tapi ada kebutuhan lain yang lebih perlu. Dalam konteks ini saya menyambut baik topik yang disampaikan SBRG untuk menggarap atau mendorong bio-GND ini sebagai salah satu way out pemanfaatan biogas tidak hanya untuk listrik. Karena listrik ada mekanisme bisnis dan sebagainya yang relatively cukup rumit buat teman-teman pelaku. Ini kegiatan yang ingin kami lakukan. Kemudian perkenalan saya di BPT, saya di Pusat Teknologi Lingkungan, sempat saya di Pusat Sumber Daya Energi dan Industri Kimia, yang di situ juga kami membangun biogas plant skala besar juga. Ini pengalaman kami, baik yang di PTL maupun di PTC, kerjasama Jerman-Indonesia yang pertama, kemudian biogas plant yang kami rancang sendiri dengan di Lampung, kemudian riset biogas dari sampah, kemudian yang dua biogas POME biogas dari POME, covered lakun dan tank reaktor, yang covered lakun ini untuk listrik, yang tank reaktor ini untuk co-firing, jadi nanti cangkangnya bisa dijual untuk co-firing PLTU atau untuk industri yang lain. Ini dari sampah organik, masih riset, tapi lumayan sudah ada hasilnya. Kemudian ini potensi biogas, sekilas mohon maaf saya balik lagi buat yang belum familiar. Ini kita punya sekitar 900 PKS, tapi sekitar 10% yang punya biogas plant. Ini yang mungkin kita bisa dorong untuk pemanfaatan POME sekaligus mengurangi pencemaran dan potensi emisi gas rumah kaca kalau tidak diapa-apakan. Ini potensi yang ada dari limbah cair dan limbah padat agro industri, juga sampah-sampah yang lain. Kita tahu bahwa sampah kita permasalahan 64 juta ton per tahun, Jakarta aja 7.500 ton. Dan itu sampah organiknya 40-60%, 50% organik kalau itu dibiogaskan luar biasa. Kemudian ini contoh biogas, ini yang kami bangun, BPT bangun tahun 2017-2018, 2018 sudah keluar biogas, kemudian penyambungan ke pemasangan jaringan listrik oleh PT PEN 5, jadi ini BPT dan PT PEN 5 sudah dimanfaatkan. Kemudian ini yang secara umum, selain BPT juga banyak pihak-pihak yang mendorong ini, IBTKE, kemudian juga industri dan sebagainya. Kemudian ini biogas dari, biasanya kalau yang lain itu Sumatera, Kalimantan, pabrik kelapa sawit, pabrik tapioka, ini di Subang, batas antara Kalijati dan Subang, dari biogas dari kotoran hewan. Ini
dibangun 2019. Jadi relatif masih baru. Saya sudah janjian pengin ke sana tapi keburu Covid jadi belum janji ke sana. Tapi saya komunikasi dengan teman-teman di sini. Ini yang sudah lama 2013 saya berterima kasih ke Pak Udin, ini saya baru kenal kontak karena pengin berkunjung ke sini sama Pak Udin, diantar sampai ke lokasi, luar biasa. Terima kasih Pak Udin. Satu awal persahabatan persaudaraan yang luar biasa. Kemudian ini terima kasih Bapak-bapak dan juga manajemen DSN luar biasa. Ini kami menunggu-nunggu pecah telur gitu kurang lebih. Dan alhamdulillah terima kasih PT DSN juga Raja Gas Karisma ini para penggerak yang luar biasa juga sudah memulai. Nanti ceritanya biar beliau-beliau yang nanti yang menceritakan lebih detail, lebih lengkap dan lebih aktual tentu saja. Kalau saya kan dari jauh aja. Ini perkembangan ke depan, saya membayangkan perkembangan ke depan selain kalau pome, itu pome tergantung dari produksi, kita bisa kalau pas pomenya, kalau produksinya sedang turun, pomenya turun, kita bisa kompensasi dengan IFV sebenarnya, tapi perlu treatment dan sebagainya. Itu juga untuk mitigation untuk tidak hanya IFV dan pome, tapi konteksnya juga agroindustri yang timbang agroindustri yang lain. Kemudian kalau untuk listrik sudah, kita tinggal masalah bisnis aplikasinya dan sebagainya, mekanisme, secara teknis sudah kepegang Indonesia maupun internasional. Engine-nya aja kita beli. Kemudian co-firing boiler ini sudah mulai banyak juga. Kemudian yang ke depan yang kita bahas sekarang, biogas upgrading, biogas menjadi biometan. Kemudian ini pemanfaatkan digestatnya atau ampasnya untuk pupuk, ini juga mendorong bagaimana pemanfaatan biogas bisa lebih luas lagi, harapannya seperti itu. Ini pretreatment termasuk Pak Udin ini berjuang berpayah-payah untuk melakukan riset bersama timnya dengan jamur. Saya waktu S1 dengan di Presto dan beberapa yang lain dengan ada yang dengan enzim, ada yang dengan chemical, ada yang seterusnya mekanik. Ini upaya-upaya untuk riset ke depan yang penting untuk biogas ini bisa lebih membumi di Indonesia, meluas. Ini untuk bio-CNG atau biomethane yang dikompres, ini kita sudah punya fasilitas untuk CNG yang ini relatif menurut saya sudah kita bisa pakai atau bisa manfaatkan atau kita bisa pakai ini sebagai model. Tapi secara prinsip CNG dan bio-CNG tidak jauh berbeda dan secara senyawa utamanya adalah metan yang itu sama-sama senyawa yang sama. Ini riset yang dibiayai oleh BPD Sawit. Saya sampaikan di sini, saya sudah minta izin Pak Anggit dan kami juga terlibat. Jadi Pak Anggit ya silahkan saja. Toh ini milik bersama, milik Indonesia, dibiayai oleh BPD Sawit. Pak Udin ada di situ yang mensupervisi, mengevaluasi, mendorong dan seterusnya. Ini intinya kurang lebih bahwa CO2 dari biogas itu dipisahkan dengan water scrubber dengan tekanan yang berbeda sehingga terpisah CO2 dan metannya. Metannya nanti dengan nilai karbon lebih tinggi ini bisa untuk kendaraan dan sebagainya. Ini desain posisi tahun lalu, kendala yang ada, COVID dan yang lain-lain. Ini alhamdulillah berita terbaru dari ini saya dapat foto dari Pak Tatang dan saya juga dapat dari tim BBT juga, tapi ini yang dari Pak Tatang. Ini masa ini awal baru bagi perkembangan biogas upgrading teknologi yang diproduksi oleh anak negeri kurang lebih itu. Kalau secara teknologi sudah teknologi lama, sudah dari natural gas dan sebagainya sudah sangat lama, di luar negeri sudah banyak, tapi ini harapannya adalah bagaimana industri dalam negeri bisa memproduksi, memanfaatkan potensi yang sedemikian luas di Indonesia. Jangan ya, kita membuka open fair, kalau yang luar negeri mau masuk juga silakan, tapi paralel dengan Dr. Anggit dan tim ini Dr. Insinyur Teguh Arianto dari UGM, Teknik Kimia UGM,
Saya waktu kenalan pertama itu di Bandara Istanbul, waktu saya mau training ke Jerman, Biogas 2016, Dr. Teguh ini baru pulang studi S3-nya dari Jerman. Kok ya, Alhamdulillah ketemu di bandara. Langsung setelah pulang, langsung mempraktekkan ilmu yang sudah didapat di Erlangen Nuremberg di Jerman untuk riset yang dibiayai oleh Bibi Sabe juga, ini Pak Udin juga yang mendorong, dan tentu saja tidak hanya Pak Udin sendiri, ada tim komite litbang yang ada di situ. Luar biasa sekali hasilnya, nanoporus karbon dari limbah, kemudian dijadikan, kita kemudian lagi ini. Ini Alhamdulillah sudah ada fabrikasi alat PSA-nya, pressure swing adsorption, adsorbennya diproduksi dari tadi itu nanoporos, dan ini plan sebelumnya, ini hasil yang di sebelah kanan ini, grafik-grafik yang menunjukkan optimisme bahwa biogas atau CO2 dari biogas bisa kita dapat biometan yang mempunyai kalori yang tinggi. Ini semoga, saya berharap betul, semoga ini bisa dikawal sampai ke skala industri oleh pemain-pemain lokal, didampingi oleh para pakar lokal. Kemudian sekedar provokasi, saya ingin sampaikan di dunia internasional seperti apa, cepat saja ini kurang lebih perbandingan di Eropa lumayan, Asia Pasifik lumayan, secara ini masih bimbitan. Ini beberapa ilustrasi biogas upgrading unitnya seperti itu, salah satu aja ini sepertinya PSA, yang lain ya bisa membran, bisa amin scrubber, ada water scrubber dan seterusnya. Kemudian ini biogas truk yang saya, ini juga dari bis dari biogas, dugaan saya sudah biomethane, hasil upgrading dari biogas. Kemudian yang menarik ini bottling, sudah ya umum sudah bio CNG bottling. Kemudian bio LNG ini untuk vessel-nya, untuk bunkering, ini kapal yang memanfaatkan bio LNG untuk bahan bakarnya. Ini di Belanda dan di Eropa banyak riset-riset ke arah sana. Ini beberapa ini terbaru dari untuk terkait gas rumah kaca ya, mengurangi perubahan iklim, topik perubahan iklim, mengurangi gas emisi gas rumah kaca dan seterusnya. Ini dari EBA Statistical Report. Ini saya highlight yang the most promising areas of growth in the sector is the production of bio LNG and bio CNG. Di sumbernya saya ada ini tampilkan sumbernya ada di mana, bisa Bapak Ibu lebih detail lagi. Kemudian ini juga ilustrasi-ilustrasi bagaimana mereka EBA Asosiasi Biogas Eropa, Biogas Association, sangat sangat bagus sekali. Jerman dan Eropa, dan juga ada World Biogas Association. Ini luar biasa, mereka mendorong untuk pemanfaatan biogas. Dan kalau di sana memang levelnya beda ya, tapi kita bisa sebagai benchmark untuk kita bisa ngarah ke arah sana. Ini untuk ya background-nya, kemudian ke depan harapannya ini bisa digantikan 40% dan bimetan. Ini kurang lebih sama ilustrasi yang satu sumber. Ini juga nanti silakan di IEA, International Energy Agency kalau nggak salah, yang berpusat di Paris. Ini ada terkait, mohon maaf nih saya belum highlight beberapa poin terkait CNG, bio CNG dan bio LNG juga ini di sini. Biogas, bio CNG di Jerman, ini sekilas bahan baku di Jerman itu padatan kebanyakan. Kebanyakan padatan, bahkan mereka menanam energi crop, tanaman jagung. Saya melihat sendiri bagaimana mereka panen. Memanen tanaman jagung yang itu hanya setahun mereka bisa tanam karena musim
panasnya juga cuma sebentar gitu kurang lebih. Panasnya beda dengan kita. Sementara kita mungkin tanaman jagung bisa 3 kali ya. Yang hanya panen sekali itu pun mereka tanam untuk diumpankan ke biogas plant. Tidak ya mungkin ada yang ke ternak, tapi yang ini kebanyakan langsung ditumpuk begini, yang tengah ini dicacah, ditumpuk, diinjek-injek oleh traktornya ini biar padat, kemudian ditutup dengan terpal untuk persediaan setahun. Lainnya dari ya roti-roti kadaluarsa, sampah-sampah organik yang lain dan seterusnya. Sementara di kita banyak pome, banyak air limbah tapioka dan sebagainya yang itu relatif lebih mudah, namun masih maju mundur saja ini. Terima kasih DSN yang sudah memulai ke arah bisnis baru, membuka ke arah bio-CNG di Indonesia. Ini contoh dari restoran, dari kantin, dari berbagai macam, dari rumah tangga juga. Ini dari sampah dapur ya, sampah dapur, sampah restoran, ini dibiogaskan dan juga mereka Jerman dan luar biasa secara teknik sampah atau plastik yang terikut di sampah organik ini ada alat yang untuk memisahkan agar tidak mengganggu proses di reaktor biogas. Ini kunjungan saya, contoh saja, salah satu contoh di biogas plant yang untuk perkotaan ini di Hamburg. Ini satu area dengan insinerator. Ini saya dalam kunjungan tersebut juga sempat berkunjung ke salah satu SPBG. Ini petani yang berani investasi, ya mungkin mirip-mirip DSN ya. Mereka berani investasi 75% dari alatnya dan pemerintah juga support, ini luar biasa. Warganya inovatif, berani ambil risiko, dan juga pemerintahnya proaktif dan juga menyiapkan fasilitas. Jadi 25% disupport oleh Baden Württemberg, negara bagian Baden Württemberg, 75% oleh petani itu sendiri. Ini SPBG dari biogas yang di-upgrade atau yang dipisahkan CO2-nya, biomethane yang dikompres, kemudian ini orang yang punya SPBG, kendaraan berbakar gas, ini bisa mengisi gas di sini. Ini kenapa? Karena tahun 2021 kalau tidak salah, fit and tarif yang untuk listrik itu berakhir, orang belum tahu seperti apa waktu itu ya. Sehingga petani ini pengen menjadi yang terdepan, sudah siap nanti kalau berubah, kalau seandainya tidak bagus lagi seperti yang sekarang, ini sudah ada diversifikasi produk. Luar biasa. Ini lokasi, saya juga kunjungan di sini, ini lokasi biomethane yang diinjeksikan ke gas pipeline. Ini oleh biogas, Edgas Southwest. Ini mensuplai gas natural gas atau city gas yang biasanya diimpor dari Ukraina, dari Rusia, dan sebagainya. Ini sebagian digantikan dengan biomethane dari biogas plant kerjasama dengan 20 petani di sana. Petani di sana ya beda dengan petani kita. Kalau 20 petani di kita ya mungkin hanya kecil, tapi ini 20 petani Jerman yang berkoalisi, itu satu petani mungkin bisa 100 hektar dan sebagainya dengan traktor dan mekanisasi yang luar biasa. Ini yang tadi yang di lokasi ini bio sepertinya nih H2S removal, dan ini engine upgrading yang ada di dalam, kemudian diinjeksikan ke dalam jaringan gas kota. Ini biogas biomethane production atau jumlah dari biomethane production atau biogas upgrading plant. Ini sekitar tahun 2018, ini sudah sekitar 2000, saya terakhir dapat data kurang lebih sudah mengarah ke 500. Ini yang dipakai ini paling banyak adalah ya pressure swing scrubber atau ini water scrubber yang tadi tim ITB sedang riset, kemudian amin scrubber, kemudian PSA lumayan, kemudian membran, ini tendens membran akan semakin menanjak, tapi yang tradisional ini juga masih powerful. Ini kurang lebih Bio-CNG itu ya SPBG itu ada hampir 1000 gitu ya, di Jerman, dan ini peluang untuk mengisi, dan 150 sudah dengan 100% biomethane dan 300-nya sudah mix antara biomethane dan natural gas.
Ini di Austria, data-data saja kurang lebih ya perkembangannya. Ini biogas plant di Austria, adiknya Jerman kurang lebih seperti itu. Kalau Jerman lebih banyak lagi, kalau Jerman sekitar puluhan, 10.000, 9.000, 10.000-an. Ini biogas power generation, ini yang biogas upgrading masih merangkak. Ini Austria tapi tendens naik ya. Di Jerman sudah ratusan, di sini baru belasan. Tapi tendens akan naik. Ini upgrading tekniknya 53% PSA, beda dengan yang Jerman. Mungkin karena ini lebih datang belakangan itu ya sebagai adiknya. Kemudian berikutnya adalah yang kuning ini membran separation. Jadi yang chemical dan physical scrubber ini lebih kecil lagi. Provokasi lagi saya bio LNG. Ini ada dari EBA, European Biogas Association. Ya, ini ada reportnya kerjasama dengan beberapa dengan Natural Gas Association dan sebagainya. Sudah maju dan sudah progresif untuk ke depan. Ini saya highlight untuk transportasi itu LNG juga sudah diarahkan ataupun sudah mengarah ke sana. Harapannya mereka bisa 40% bioLNG mix dengan LNG untuk mengurangi emisi dari truk dan sebagainya secara 55%. Ini juga LNG, nanti silahkan dibaca lebih detail lagi. Ini kurang lebih sama dari sumber yang sama dalam bentuk infografis. Kemudian ini yang tadi itu data-data diwujudkan dalam infografis untuk shipping, untuk heavy transport, heavy duty transport truck, dan sebagainya. Kemudian kendaraan yang lain juga. Ini tidak hanya di level apa ya kertas, tapi juga di level darat di dunia nyata juga sudah. Ini di Jerman, ini berita 17 Juni 2020 yang lalu, Shell perusahaan ya minyak dan gas itu sudah mulai mengisi LNG plant-nya dengan bio LNG. Sampai mana sih kita gitu? Ini dibangun di Godorf, di dekat Köln, di Rhineland, Westfalen. Kemudian ini kapasitasnya sampai 100.000 ton per tahun. Ini Shell akan memperluas atau melebarkan ya ke Jerman dan seterusnya. Ini dalam rangka untuk memenuhi Paris Agreement terkait perlindungan iklim perubahan iklim dan seterusnya itu ingin mengurangi CO2 emission 30% 2035 dan 60% 2050. Itu saja paparan dari saya, segera provokasi, semoga kita semua semangat ke arah sana. Dunia riset sudah bergerak, dunia industri sudah mulai bergerak, dan semoga pemerintah juga bergerak. Ini terima kasih juga ke terutama di Direktorat Bioenergi, Bu Feby, Pak Trois, dan lain-lain di bawah Pak Dadan sebagai Dirjen di situ. Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan teknologi biogas ini lebih luas lagi untuk satu, mengurangi cemaran limbah, kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca, ini ahlinya Pak Udin, dan juga untuk pemanfaatan gas untuk hal-hal yang bahan bakar yang lebih bersih daripada alternatif dari fossil fuel. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembali ke Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Holik, luar biasa. Ini banyak informasi yang sudah disampaikan tentang perkembangan biogas dan perkembangan, terutama perkembangan bio CNG, baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Tentunya ini banyak menimbulkan pertanyaan,
ya. Tolong pertanyaannya disimpan dulu atau disampaikan via apa namanya chat room ya. Nanti pada saatnya kita berdiskusi tentang BioCNG ini, terutama terkait dengan RUU EBT barangkali ya. Nanti apa namanya RUU EBT ini sedang dipersiapkan, sedang, tentunya mudah-mudahan biogas ini tidak tertinggalkan. Baik, pembicara kedua yang tidak kalah menarik ya, barangkali akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Wahyuni SA MP ya. Silakan Bu Sri. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terus luar biasa itu yang saya hormati Prof. Udin yang sebagai rekan saya, teman dan bapak saya, yang saya juga anggota Asosiasi Biogas Indonesia, jangan lupa Pak Udin. Saya masa Pak Udin dulu menjadi bendahara, salah satu bendahara di ABGI. Kemudian yang saya hormati Pak Maike dari SBRC ya, yang selama ini menjadi mitra kami juga dari PT Swen. Mungkin saya tidak panjang lebar, saya akan menyampaikan tentang implementasi. Ini saya akan share. Oke. Bisa kelihatan ya, Pak? Bisa, Bu. Oke, baik. Ya. Mungkin ini yang akan saya sampaikan bahwa kami dari PT Swen ini mengembangkan berbagai tipe biogas, tetapi yang akan dikembangkan di masyarakat dan produk kami adalah produk asli Indonesia. Jadi kami di sini saya akan mengurai tentang potensi biogas dan bio-CNG, implementasi pengembangan biogas, contoh pertanian terintegrasi, aplikasi pemanfaatan biogas dan implementasi biogas dan gas solder ke generator listrik. Jadi ini nanti yang kami akan sampaikan. Oke, baik. Dari permasalahan nasional, bahwa kita itu di Indonesia itu permasalahannya adalah energi, lingkungan dan pupuk organik. Jadi terutama untuk alih fungsi lahan itu perlu pupuk organik itu, lingkungan juga semakin sempit, kemudian sawah juga semakin sempit, sehingga kita harus memikirkan semuanya. Nah, untuk masalah energi semakin langka dan terbatas, mahal, tidak bisa diperbaharui. Ini adalah salah satu permasalahan energi yang ada di Indonesia. Terutama di pedalaman sekarang minyak tanah sudah tidak ada. Kemudian gas ini untuk gas alternatif gas LPG sekarang masih impor 70% Indonesia. Kemudian di daerah pelosok-pelosok, pulau-pulau itu untuk mengangkut LPG dari Jawa itu juga sudah sangat sulit ininya. Nah, cadangan kayu bakar semakin terbatas karena hutan jadi gundul, kita juga banjir kemarin itu akibat pembalakan hutan untuk dijadikan kayu bakar. Sehingga biogas ini sangat praktis untuk menggantikan kayu bakar, LPG, minyak, minyak bumi, dan sebagainya. Nah, untuk alternatif pupuk, jadi ketersediaan pupuk ini ada hubungannya dengan biogas karena pupuk ini adalah penggantinya adalah menjadi pupuk organik keluaran dari seluri dari biogas. Karena kenaikan eceran tertinggi untuk pupuk urea itu mengalami bersubsidi, itu masih mencapai 12,5%. Nah, ini juga menjadi ada kendala dari pupuk, sehingga kita nanti akan menggunakan biogas menjadi penggantikan pupuk itu adalah untuk slagnya.
Nah, dari lingkungan tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Kholik bahwa sektor peternakan kelapa sawit itu menghasilkan emisi 18-12%, yaitu sebagai pemanasan global, karena CH4-nya itu kalau belum diproses itu 37%, amoniaknya dan 64%. Nah, ini adalah saya bercerita sedikit tentang kondisi energi di Indonesia. Di sini saya mengutip presentasinya dari sumbernya dari ESDM, bahwa minyak bumi di Indonesia itu akan habis 9 tahun lagi. Batubara 37,2%, untuk batubara itu masih 40 tahun lagi. Sedangkan gas bumi itu tinggal 19 tahun lagi. Gas LPG itu termasuknya, gas bumi itu termasuknya gas LPG. Inilah kondisi sekarang di Indonesia yang saya kutip dari ESDM. Kemudian penggunaan energi di Indonesia, gas itu 21%, minyak 4,23%, batubara 62%, energi baru terbarukan 12,4%. Target capaian biogas untuk tahun 2025 sebesar 289,8 juta meter kubik. Nah, ini teknologi biogas masih sangat dibutuhkan untuk pencapaian target nasional. Ini juga saya kutip dari energi baru terbarukan temannya Pak Trois, bahwa upaya sistematis terencana dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi itu adalah kita ini kan biomas. Biomas di dalamnya adalah biomasa, biofuel dan biogas. Ini adalah energi terbarukan. Jadi supaya paham bahwa ada energi baru terbarukan, ada energi terbarukan. Dan ini kita masuknya ke energi terbarukan. Ini juga sama program yang dikembangkan oleh SDM, saya juga mengutip di tempat ini, sehingga biogas ini sangat penting. Ini juga bahwa targetnya itu luar biasa. Ini sesuai dengan undang-undang yang akan dibahas tadi. Okay. Nah, ini energi yang kita bisa pakai adalah, tadi sudah disampaikan Pak Kholik, adalah kelapa sawit, tebu, karet, kelapa, sekang, padi, jagung, singkong, kayu, kotoran sapi, sampah kota. Nah, ini potensi limbah yang dapat digunakan menjadi biogas. Nah, ini sebaran seluruh Indonesia itu sudah 2,4 juta ton ini yang setaranya dengan LPG yang sudah diimplementasikan. Nah, ini adalah potensi dari sapi potong di Indonesia, itu ada sapi perah, sapi potong, kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, ayam petelur, dan ayam ras pedaging, dan itik. Nah, ini saya kemarin baru didatangi dari PT Java Confit, Pak Udin, bahwa PT Java Confit akan membuat biogas dari ayam petelur. Potensinya satu kandang itu, satu area peternakan, dia mempunyai 5 ton per hari. Tadi kalau hitungan tadi Pak Kholik tadi bisa melaksanakan 100 ribu ton, dia sudah bisa 1,8 juta ton per tahun. Sehingga itu potensinya sangat besar. Insya Allah tahun ini kami akan implementasikan biogas dari ayam ras. Nah, ini potensi limbahnya juga, sapi potong itu 400 sampai 500 kilo, sapi perah 500 kilo, babi, ayam, manusia. Nah, ini potensinya sangat banyak untuk dilakukan di Indonesia dengan skala yang lebih kecil untuk masyarakat. Subsidi, nah ini saya akan mengarahkan ke sana bahwa subsidi kita itu banyak. Kalau kita ambilkan nanti 1 triliun buat dari LPG, 1 triliun buat dari BBM, subsidi pupuk 1 triliun, bahwa kita bisa membeli 50 ribu unit biogas. Dan kita bisa bikin kandang sapi, 50 ribu unit kandang sapi, sapinya 100 ribu ekor kandang sapi. Kalau kita ambilkan 1 triliun dari dana subsidi tersebut. Nah, ini untuk potensinya, ini biogas ininya ya, saya enggak ini kan. Oke.
Jadi sini adalah bahan baku biogas dari limbah kotoran ternak. Alur produksinya seperti ini. Jadi dari limbah itu masuk ke biodigester, di sini akan bisa menjadi memasak, bisa generator listrik, bisa semuanya, dan keluarannya akan menjadi pupuk organik untuk menggantikan pupuk urea tadi. Nah, ini proses biogasnya secara kecil itu seperti ini. Jadi ini ada namanya digester dengan fixed dome. Ya, ini adalah digester yang sekarang dikembangkan di Indonesia. Nah, ini kalau bio-CNG dari adanya biogas cuma hanya dirubah, dikompres menjadi bio-CNG. Nah, ini adalah skalanya yang besar yang disampaikan oleh Pak Kolik tadi. Secara kecil adalah keunggulan dari teknologi biogas, itu digester biogas dapat menghasilkan dua produk utama yang dimanfaatkan, adalah energi alternatif, kemudian pupuk organik padat dan pupuk organik cair. Faktor yang mempengaruhi produksi biogas di sini harus diperhatikan bahwa bahannya organik, imbangan CN ratio, derajat keasamannya juga, temperatur, zat toksik, kemudian loading root, kemudian pengaduk, starter, dan waktu retensi. Nah, ini ada di sini, kenapa kita menginikan bahan organiknya apa, apakah itu sampah, apakah itu dari peternakan, apakah itu dari pertanian, gitu. CN rasionya itu optimalnya adalah 25-30%. Derajat keasaman 7,5. Stabil, itu temperaturnya harus stabil, harus bebas dari pestisida dan deterjen. Ini adalah ininya yang harus dipahami di dalam kita mengembangkan biogas skala kecil ini. Loading rote itu perlu pengisian bahan bakunya berapa untuk penyintas. Ini adalah rumusnya, volume digesternya berapa, waktu tinggalnya berapa, kilo per harinya nanti akan dapat. Kemudian pengadukan. Nah, ini adalah implementasinya. Pendekatan implementasi biogas, kita ada pemanfaatan domestik skala kecil, yaitu biogas digunakan oleh petani, peternak secara individu atau kelompok dengan kapasitas sampai dengan 20 meter kubik. Kalau lebih dari itu adalah sudah skala industri. Nah, biogas langsung digunakan untuk penerangan. Biogas tidak melalui proses pemurnian atau pemampetan atau kompres yang seperti di gambar Pak Holik tadi. Nah, instalasi memiliki kapasitas kalau misalkan yang sektor industri komersial skala besar. Itu yang sangat besar. Biogas bisa konversikan menjadi listrik. Inilah perbedaannya antara pendekatan implementasi biogas dan biogas skala besar. Nah, ini adalah implementasikan biogas. Saat ini ada lebih dari 20 memenuhi kebutuhan lokal memasak. Hampir separuh 50%-nya itu diproduksi oleh PT Suen. Nah, program ini dilakukan dengan non-komersial oleh pemerintah pusat, daerah, dan swasta. Jadi ini semuanya sama-sama. Di sini ada kompor, gambar lampu, gambar pupuknya, kemudian bisa untuk generator listrik juga. Nah, ini modelnya, kalau untuk kita bikin kandang sapi, ini kandang sapinya di sebelah sana, langsung mengalir, masuk ke dalam biodigester, outletnya sudahnya langsung menyambung dengan bejana hubungan. Ini adalah alternatif peralatan alternatif biogas dari biodigester bisa memasuk ke dalam gas holder. Dari gas holder kita ada purifikasi. Dari purifikasi masuk ke generator listrik. Kalau ke lampu, ke kompor, dan ini sebagainya, kita juga kan di kandang ayam yang skalanya besar, itu kita akan memasang kapasitas 100 meter kubik 2 unit, jadi untuk digesternya. Jadi total inlet outlet dan biodigesternya 375 meter di per harinya akan bisa mengimplementasikan 5 ton per hari kotoran ayam. Nah, ini model kandang-kandang. Nah, ini
adalah implementasi untuk biogas yang skala 50 ekor sapi, 50 sampai 100 ekor sapi. Ini adalah contoh lampu biogas. Kemudian ini adalah contoh kompor, kemudian rice cooker dari bahan bakar biogas, dia tanpa menggunakan listrik. Karena peternak di Indonesia masih tergantung oleh LPG. Kemudian ini generator listrik, pompa penyedot air, ini juga sebagai alternatif untuk pengganti listrik dan minyak solar maupun bensin. Ini adalah water heater di mana peternak di daerah dingin maupun di daerah panas yang butuh air biogas. Ini setrika, jadi biogas itu juga bisa dijadikan setrika atau usaha laundry di mana biogasnya kami di kompornya akan kami pasangkan termostat yang akan menyambungkan ke dalam heater. Heater ini untuk setrika bahan uap. Nah, ini traktor bajak bahan bakar biogas. Kami membuat jika kita skala kecil ini lebih tepat diterapkan untuk di Indonesia. Nah, ini biogas di lapas. Kami juga mengembangkan selain di petani, peternak, kami juga mengembangkan di lapas-lapas di Indonesia karena saya tuh sekarang menjadi tenaga ahli Menteri Hukum dan HAM Pembinaan Narapidana untuk di bidang kemandirian narapidana. Jadi saya sehingga mereka bisa memanfaatkan biogas ini di dalam lembaga pemasyarakatan. Ini pemantauan biogas dan biourin, kami biourinnya kencingnya ditampung, kotorannya kita masukkan ke dalam biodigester. Nah, ini foto ya, real yang sudah dikembangkan di masyarakat. Nah, ini biogas ini juga bisa ditabungkan. Tabung ini misalkan program datang bawa rumput, pulang bawa gas. Gas ini bisa untuk memasak yang di kantong itu satu hari, bisa untuk memasak dalam jangka waktu satu hari. Nah, ini contoh pertanian terpadu kami di Ciomas. Saya mempunyai 1.500 meter di Ciomas. Di situ ada sapi, ada ayam, ada domba, ada lele, ada kolam, ada semua. Itu adalah integrate semuanya dari biogas. Nah, ini semua ternaknya masuk ke dalam situ. Nah, di sini, saya di sini ada mix-nya, yaitu tempat penelitian juga untuk mahasiswa IPB maupun Universitas Pakuan yang ingin penelitian di tempat kami. Ini ada mix, beberapa mix kotoran maupun nanti mau ngambil penelitian tentang kotoran ayam, tinggal ngambil ada di sini. Oke, ini contohnya integrasinya dari kotoran keluaran biogas kami implementasikan kepada tanaman-tanaman dan pertanian. Nah, ini lokasi pemasangan kami, 34 provinsi, 338 kabupaten yang sudah terimplementasi. Nah, kapasitas produksi PT Sueng sudah mencapai 119.253 meter kubik untuk pelaksanaan implementasi biogas. Nah, kapasitas produksi biogas PT Sueng, inovasi transfer, dari tahun ke tahun, tahun 2005 naik, tahun 2016 sampai tahun 2020 itu menurun karena apa? Dana DAK energi kecil menengah itu dihapus oleh negara. Sehingga kami akan berjuang untuk menghidupkan kembali sehingga biogas itu akan dibagikan kepada masyarakat itu gratis. Kalau tahun ini sampai ke tahun 2015 ini adalah bantuan dari kementerian atau dari pemerintah lebih banyak. Tahun 2016 sampai 2020 ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Nah, aplikasi pemanfaatan biogas, ini biogas di peternakan, ini kapasitas 20 meter kubik, di sini ada ayam 2.400 ekor, sapi 11 ekor, dombanya 350 ekor. Kemudian ini juga sama, ada outletnya langsung diimplementasikan di lahan perkebunan durian, durian musangking, dan
lengkeng dan apa itu jeruk ya, sama hidroponik ada 1 hektar. Ini lahannya implementasinya ada di Gadok di Jawa Barat. Ini aplikasi pemanfaatan biogas di Lapas Cibinong, di sana ada sapi 200 ekor, kami implementasikan seperti ini, kita rangkai. Kemudian ini juga pemanfaatan aplikasi biogas di pesantren, jadi kami juga mau banyak masang biogas di pesantren, ada beberapa pesantren. Ini santrinya ada 5.000 santri, yang putri, yang putra ada 10.000, ini ada santri 15.000 orang. Ini juga di pesantren di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, ini jumlah santrinya adalah sekitar 3.000 orang. Nah, ini pesantren juga di Bogor, namanya pesantren di penghafal Al-Quran. Ini karena santrinya sedikit, jadi kami memasang biodigestanya yang agak kecil. Nah, ini aplikasi pemanfaatan biogas di 1.000 desa sapi di Indonesia, di Kementan. Sekarang ada program 1.000 desa sapi. Satu kecamatan mendapatkan 1.000 ekor sapi. Kami akan memasang biogasnya setiap 200 ekor, itu 2 unit digester. Nah, ini juga lapas industri di Warung Kiara, sapinya banyak. Nah, ini di Maluku kami juga mendapatkan bantuan CSR dari BNI. Kami mengimplementasikan biogas dijadikan penyulingan daun kayu putih. Jadi daun kayu putih disuling dengan memakai biogas. Nah, ini yang sudah diinikan. Nah, ini pemasangan biogas dari sampah yang tadi Pak Holik sudah ceritakan juga, yang skala besarnya. Kami mengimplementasikan skala kecil TPS 3R. Di sini TPS untuk pembuangan sampah untuk di akhir atau reduce, reuse, recycle. Kami masang di seputaran Candi Borobudur dan di Bogor juga ada 18 lokasi. Seputaran Candi Borobudur ada 12 lokasi yang sudah terimplementasi. Ini skala biogas skala kecil yang diimplementasikannya di Kalimantan Timur. Itu setiap tahun dia mengimplementasikan secara skala kecil minimal 2 ekor sapi akan dibantu biogas oleh pemerintah Kalimantan Timur. Nah, ini gas holder yang skalanya agak besar, kami juga bisa memasang gas holder untuk generator listrik sampai 1 kW. Ini di Baturaden. Ini di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan ada sapi 600 ekor. Jadi saya pasang biogas untuk listrik di Nirbuaya. Nirbuaya itu daerah jauh dari listrik, tidak ada terjangkau listrik. Nah, ini kami pasang biogas untuk listrik. Ini di Lapas Warung Kiara, ini juga kami pasang. Nah, ini yang tadi di gas holder, penampungan gas. Ya. Nah, ini tadi potensi sampah aerobik di sampah di kota. Ini di Indonesia baru diimplementasikannya di Bantar Gebang. Untuk yang lain-lain belum. Mudah-mudahan nanti pemerintah semakin paham dengan apa arti dari manfaat dari biogas ini sehingga biogas itu tambah banyak di Indonesia. Nah, ini mungkin yang fome seperti tadi. Nah, ini saya juga akan merevokasi bahwa di Hangzhou atau di Cina itu kotoran ayam 500 ton per hari dengan limbah air 500 ton itu bisa menghasilkan listrik 3 megawatt per hari. Ini 500 ton per hari. Di Indonesia, peternakan ayam yang lebih banyak, itu yang mengumpul juga lebih banyak. Kemudian ini digesternya yang dari kotoran ayam tadi. Kemudian ini di Jiangsu, itu di Cina, itu 30 ton per hari kotoran babi, bisa menghasilkan 80 kW. Kemudian yang ini biogas di Leipzig, itu di Jerman, saya pernah ke sana, yang di tempatnya Pak Holik tadi, di sana itu juga untuk sapi. Sapi 280 ton per hari dengan limbah air 280 ton, reaktor biogasnya 2.500 meter kubik kali 4. Bayangkan ini sangat besar sekali. Nah, ini ke depan biogas di Indonesia kita optimis bahwa bio-CNG tetap jalan, biogas skala kecil juga kita akan perjuangkan tetap berjalan. Nah, ini di sana biogas dengan mobil yang tadi sudah diinikan, ada deponya ya.
Nah, ini adalah yang kuning itu adalah bio-CNG yang dikembangkan, dilanjutkan dari biogas. Ini adalah buku-buku tentang biogas yang saya ciptakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tentang pengetahuan tentang biogas. Ada 6 buku yang sudah kami ciptakan. Yang terakhir adalah buku yang belum terakhir ya, yang ke-6 adalah biogas hemat energi pengganti listrik. Ini adalah yang terakhir. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ingin mengelek YouTube saya, di situ ada Sri Wahyuni Swan Institute atau Ratu Biogas dan at Sri Wahyuni titik biogas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu Pak Udin yang bisa saya sampaikan. Silakan di ini kan. Ya, Mas Ganjar. Ya, Prof. Udin. Ya, tadi saya nggak bisa unmute ya. Ya, sekarang sudah. Baik, terima kasih Bu Sri Wahyuni sudah menyampaikan apa yang sudah dilakukan selama ini, luar biasa ya. Dari biogas bisa untuk rice cooker, bisa untuk penerangan, bisa untuk genset dan sebagainya. Dan tentunya ini juga sangat mendukung program pemerintah dalam rangka untuk menghemat impor LPG ya. Kita perlu tahu bahwa saat ini kita sudah import LPG. Sekitar 70% itu kita import dan tentunya ini beban yang cukup besar bagi negara. Dan juga LPG ini sebagian besar disubsidi. Yang 3 kg itu kan disubsidi ya. Nah, tentunya kalau kita bisa menghasilkan biogas sendiri, bisa tidak menggunakan LPG, tentunya akan mengurangi subsidi dan juga sekaligus menghemat devisa kita untuk mengurangi impor LPG. Baik, tadi sudah disampaikan yang skala sebenarnya tidak hanya kecil ya, ada yang cukup besar juga yang sudah dibuat oleh Bu Sri Wahyuni. Ya. Tapi ini skala yang lebih besar lagi. Yang kita punya potensi yang luar biasa, kita tahu bahwa saat ini Indonesia adalah produsen minyak sawit nomor 1 di dunia, ya, yang produksinya barangkali sudah sekitaran 50 juta ton CPO per tahun. Ya. Dan dalam menghasilkan CPO, ini kita menghasilkan limbah cair kelapa sawit ya, jadi atau yang dikenal dengan POME, palm oil mill effluent. Nanti Pak Riyadi Wiono akan menyampaikan bagaimana memanfaatkan limbah cair kelapa sawit ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai, yang berkontribusi untuk mengurangi penggunaan energi fosil, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan tentunya juga bisa mengenerate listrik di daerah remote, ya, daerah terpencil yang tidak ada grid PLN misalnya. Ini menarik sekali. Jadi langsung saja barangkali saya persilakan Pak Riyadi Wiono dari PT Dharma Satya Nusantara TBK di Kalimantan Timur untuk bisa menyampaikan materinya tentang implementasi biogas menjadi bio-CNG pada industri sawit dalam mendukung RUU EBT. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Profesor Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kami merasa terhormat bisa share, bisa bertemu atau berdiskusi dengan pakar-pakarnya ini, ada Bu Sri Wahyuni, ada Bu Pak Holik,
yang sudah duluan untuk menggeluti di bio CNG ini atau di biogasnya. Kami dalam proses belajar juga, Pak. Jadi kita belum sampai yang kalau bisa dibilang ahlinya tidak. Kita juga dalam proses belajar dan posisinya juga posisi kemarin agak kepepet sehingga kita bisa mencoba. Sebelum saya paparkan, mungkin ada ini sekilas video mengenai BioCNG kami. Minta tolong Pak Ganjar untuk share ya, Pak ya. Ya, baik ya. Pak. Mohon ditunggu. Pak Ganjar. Aspek berkelanjutan menjadi bagian integral dalam cara kami dalam berusaha. Kami memiliki komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan, mengelola perkebunan dalam pabrik kelapa sawit yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Pembangunan proyek BioCNG Plan merupakan salah satu komitmen DSN untuk menjalankan konsep circular economy dengan mengeliminasi limbah dan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, serta regenerasi sistem alam. Pada akhir tahun 2018, dimulailah proyek BioCNG Plan yang mengedepankan mekanisme pengelolaan bersih memanfaatkan limbah produksi pabrik kelapa sawit. BioCNG Plant yang berlokasi di Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Langkah membangun BioCNG menjadi upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK sebesar 50.000 ton EQ CO2 per tahun dan menghemat penggunaan solar secara signifikan. Tahapan produksi BioCNG dimulai dari proses pencampuran limbah yang dihasilkan oleh PKS di dalam instalasi mixing tank agar menjadi homogen dengan limbah yang ada di dalam biodigester pond. Selanjutnya, disirkulasikan menggunakan sistem SCADA di dalam biodigester pond memanfaatkan bakteri anaerobik untuk menghasilkan gas metan yang lazim dikenal dengan sebutan biogas. Kandungan sulfur yang terdapat di dalam biogas dikurangi melalui H2S scrubber agar tercapai kualitas gas yang diproduksi dengan kandungan gas metan 55% dan sulfur di bawah 200 ppm. Kandungan air di dalam biogas dihilangkan menggunakan sistem dehumidifier dan dialirkan menggunakan blower gas dan digunakan sebagai bahan bakar biogas engine pembangkit listrik dengan kapasitas 2 kali 0,6 MW sehingga total power yang dihasilkan adalah 1,2 MW. Energi listrik yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses pengolahan palm kernel di kernel crushing plant atau KCP, serta proses produksi BioCNG plant ini sendiri. Sekitar 50% dari jumlah biogas yang diproduksi diolah di instalasi upgrading untuk meningkatkan kualitas biogas menjadi BioCNG dengan kandungan gas metan lebih dari 90%. Instalasi upgrading yang berkapasitas 280 meter kubik per jam ini adalah instalasi BioCNG yang pertama di Indonesia. Untuk selanjutnya, gas akan dikompres menjadi biometan compressed natural gas yang bertekanan 200 bar kemudian disimpan di dalam tabung, dikemas dengan cara yang aman terhadap pekerja dan lingkungan. BioCNG yang telah dikemas di dalam tabung akan didistribusikan menggunakan truk yang juga menggunakan bahan bakar BioCNG ke seluruh emplacement dan PKS areal DSN Group Muara Wahau dan digunakan sebagai bahan bakar pengganti pembangkit listrik konvensional berbahan bakar solar. BioCNG Mill ini mulai aktif produksi pada September 2020. Sebagai komitmen nyata DSN Group untuk sustainability, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan energi terbarukan. Proyek pembangunan biometan kompres natural gas yang pertama di Indonesia ini dimulai pada akhir tahun 2018
dan akan berproduksi pada bulan September tahun 2020 berkapasitas 280 meter kubik new CNG dan total power yang dihasilkan 1.2 MW per jam. Komitmen nyata kami dalam mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus mengembangkan energi terbarukan menunjukkan arah tujuan kami ke depan dalam mengelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Demikian kilas overview BSN yang pabrik yang sudah kami bangun. Untuk pembukaan ada rekan kami Pak Agus Tiabudi dari Corporate Communication untuk ada sekilas yang mau disampaikan. Pak Agus, silakan. Terima kasih Pak Riyadi. Selamat pagi menjelang siang untuk Bapak-bapak Ibu semuanya. Sebetulnya tadi dengan video yang cukup menarik, banyak informasi yang kita dapat. Tapi perkenankan sebelumnya, kami memperkenalkan diri dulu kami. Kami dari DSN Group, Dharma Satya Nusantara, salah satu perusahaan terbuka, perusahaan publik, yang bergerak di salah satunya di bidang industri kelapa sawit. Lokasi proyek kami memang cukup remote area, ada di middle nowhere, ada di tengah lokasi yang cukup jauh, tepatnya ada di daerah Muara Wahu, Kabupaten Kutai Timur. Nah, sebelumnya kami sampaikan bahwa di tanggal 10 Februari, kami juga diundang juga oleh Dewan Ketahanan Nasional, Bu Sri juga hadir juga di situ, ya Bu Sri, mengenai membahas ketahanan energi tentang bio-CNG. Ada hal-hal yang menarik di situ, yang nanti mohon untuk bisa diekspor lebih lanjut di dalam forum ini. Satu mengenai penguatan dari sisi policy, karena memang biar bagaimanapun dari data-data yang ada, import untuk LPG yang dipakai masyarakat itu luar biasa besar. Dan memang secara aturan juga belum memungkinkan LPG ini hanya untuk masyarakat kelas bawah, karena memang seluruh masyarakat bisa memakai LPG itu. Yang nomor dua juga mulai dibicarakan mengenai insentif, baik itu fiskal maupun non-fiskal, kaitannya dengan proyek-proyek bio-CNG ini. Karena ke arah kedepannya kita juga perlu aturan yang jelas mengenai bagaimana mekanisme marketnya dan lain sebagainya. Banyak hal yang memang harus digarap dari industri bio-CNG ini. Nah, yang tadi sudah sebagian disampaikan sama Pak Riyadi, sebetulnya DSN Group sendiri bio-CNG ini juga sama-sama masih posisi belajar, Pak. Ya, karena kami sendiri commissioning baru di kuartal 4 2020. Ya, di kuartal 4 2020 kami baru melakukan commissioning. Jadi sebetulnya masih banyak hal yang juga kami pelajari, apakah kedepannya bottling bio-CNG ini bisa kita pakai lebih lanjut untuk seluruh transportasi yang dipakai di kebun, sehingga tentu saja sangat mengurangi solar yang dipakai di kawasan tempat kami, karena memang lokasinya juga yang sangat jauh. Nah, ada hal lain bahwa di luar yang nanti faktor-faktor ekonomi tersebut, penghematan solar dan lain sebagainya, ada faktor yang juga kita tempuh kenapa proyek ini kita jalankan mengenai kita ingin mencapai industri kelapa sawit yang green. Ya, yang karena itu standar di ISPO maupun di RSPO, standar kelapa sawit yang kami ikuti juga sudah mulai memasukkan bagian dari mitigasi kita untuk pelan-pelan mengurangi penggunaan bahan baku fosil. Salah satunya dengan menggunakan bio-CNG ini. Ya, jadi kurang lebih apa namanya latar belakang kami untuk mulai bergerak ke industri bio-CNG juga seperti itu. Karena kami melihat bahwa kedepannya tentu banyak sekali hal-hal yang
yang positif yang bisa didapat dari industri bio-CNG ini, tidak hanya dari sisi lingkungan, dari sisi faktor ekonominya juga harusnya akan masuk ke arah sana. Nah, tentu melalui webinar ini, Pak, kami sangat mendukung mengenai policy-policy yang salah satunya untuk memperkuat proyek-proyek model bio-CNG ini. Karena ini sesuatu yang istilahnya sumber bahan bakunya selama industri kelapa sawit masih terus ada dan bagian dari industri strategis nasional, tentu sources bahan baku untuk kebutuhan bio-CNG tidak akan pernah hilang, akan terus ada. Demikian, Pak, pengantar dari kami. Nanti untuk teknikal akan disampaikan oleh Bapak Riyadi Wiono, beliau yang paling pakar di tempat kami mengenai technical bio-CNG. Silakan Pak Riyadi, waktu bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Agus. Slide show-nya sudah kelihatan Pak Ganjar? Sudah Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan untuk pemaparan dari kami. Mungkin akan singkat, Pak, tidak terlalu banyak yang bisa kami sampaikan. Kita nanti mungkin lebih ke diskusi ya. Jadi dari daftar isi ada beberapa hal mengenai regulasi, kemudian tujuan proyek, diagram alir proses, dan progres proyek, dan sampai dengan sekarang. Di slide ini menunjukkan sebelum kita menggunakan bio-CNG, tujuannya adalah kita dalam operasional itu cukup banyak menggunakan solar, kemudian dari emisi dari ataupun dari metan di limbah itu kan keluar ke atmosfer, itu yang tadi penyebab dari efek rumah kaca. Dan DSN yang seperti disampaikan Pak Agus mau menjadi perusahaan sawit yang green. Sehingga kita coba cari gimana caranya untuk menurunkan emisi gas kaca tersebut. Selain dari tujuan pemerintah yang untuk membangkitkan energi terbarukan. Ini beberapa regulasi, Pak, yang mendukung ataupun selaras dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga support terhadap itu. Di luar itu juga kami ikut dalam ISPO, dalam RSPO, yang klausul-klausulnya juga mengatur untuk mitigasi gas rumah kaca. Nah, di sini juga RSPO sama, Pak. Jadi selain ISPO tadi, desakan ataupun tuntutan pasar untuk mengenai penggantian fosil itu makin kuat untuk ramah lingkungan yang mungkin kita tahu cukup banyak serangan kepada industri kelapa sawit, jadi kita harus mensikapinya dengan memperbaiki. Nah, ini sebelum kita punya bio-CNG, jadi kolam limbah kita masih konvensional, terbuka, di metannya keluar ke atmosfer, kemudian juga di pabrik, di perumahan kita menggunakan diesel genset yang bahan bakarnya solar, baik di PKS-nya maupun di perumahan. Jadi ini kondisi sebelum. Setelah proyek, kita bisa nangkap metan yang juga sama dengan yang Bu Sri Wahyuni tadi sampaikan, kita menggunakan cover lagun. Dari sini gasnya kita bisa jadikan untuk pengganti solar. Yang sekarang kami gunakan untuk PKS, kemudian perumahan-perumahan karyawan, dan juga ada 7 unit truk yang mendistribusikan itu, kita juga gunakan bio-CNG.
walaupun itu masih proses trial lah, karena kita juga modifikasi bersama kontraktor kami. Secara umum, diagram alir sebenarnya sama dengan yang disampaikan Bu Sri Wahyuni dari POME PKS, tadi juga di video juga disampaikan dari biogas reaktor, ini kita dapat CH4 yang masih 255%. Di kami, tidak semuanya kita jadikan bio-CNG yang 90-an persen, karena kami ada kebutuhan listrik untuk kernel crushing plant. Jadi 50% kami gunakan untuk electrical atau pembangkit listrik, yang 50% masuk ke upgrading, jadi CH4 yang 55% kita purifikasi menjadi 90%, dan ini yang kita masukkan ke bottling. Keluaran dari apa, dari limbah ataupun biogas reaktor itu sama dengan flow sebelumnya, kita gunakan untuk irigasi dan pupuk di perkebunan. Ini foto dari atas, jadi di sini ada biogas digesternya, kemudian ada beberapa instalasi upgrading dan filling station. Ini diagram proses bio-CNG secara prinsip sama dengan yang lain-lain, yang dari kotoran sapi ataupun dari sampah. Poinnya adalah di cover lagun untuk dapatkan biogas yang masih 55% dengan H2S yang masih tinggi. Kemudian setelah 55% masuk ke upgrading, di upgrading kita membersihkan H2S dari 200 ppm di bawah menjadi di bawah 10 ppm. Dari sini kita kompres, baru masuk ke bottling yang sudah disiapkan, kemudian juga truk tadi juga yang menggunakan gas bio-CNG. Jadi sekilas Pak Agus sudah menyampaikan, kami mulai proyek itu di 2019 Q1, memang dari target proyek mundur karena pandemi, sehingga kita tidak bisa mendatangkan vendor ataupun untuk commissioning dari luar, sehingga kita terkendala dengan itu. Tapi alhamdulillah di akhir 2020 kita sudah bisa commissioning di bulan September, dan sampai sekarang proses hampir 100%. Saya sampaikan dokumentasi di saat proyek. Jadi ini waktu progres sekitar 70-an persen. Di sini cover lagun biogas reaktor. Kemudian di sini ada engine room. Kemudian ada bio-CNG filling post di sini yang untuk pengisian dan upgradingnya di daerah sini. Biogas reaktor kita menggunakan cover lagun yang menurut kami masih yang paling efektif. Kemudian di sini ada foto biogas handling-nya. Ini foto gas engine, ini gas engine yang 55%, jadi dari sebelum masuk ke purifikasi. Jadi yang untuk ini banyak sekali perusahaan perkebunan yang sudah mengaplikasikan dengan bahan bakar biogas yang 55%. Nah, ini powerhouse dan office. Yang paling kiri atas ini adalah instalasi dari upgrading. Kemudian yang kanan ada filling post, ini semacam dispenser, atau kalau di kota itu SPBG, cuma punya kita sederhana. Jadi ini adalah amrol-amrol yang kita kirim ke pabrik maupun ke perumahan. Jadi untuk tabung, sekilas saya sampaikan, memang di sini juga satu hal yang mungkin tantangannya cukup berat kalau kita mau sampai ke konsumsi di masyarakat. Karena kita mengkompres tabung ini dengan tekanan 200 bar, sehingga
material yang kami gunakan ini sangat tebal. Jadi besi plat yang kira-kira 10 mili atau 1 senti sehingga sangat berat. Jadi itu salah satu tantangan kita. Memang ada material yang lebih ringan dan lebih tipis, tapi harganya bisa 3-4 kali lipat. Itu yang jadi pertimbangan kami. Di pabrik kita ada dua sistem penggunaan diesel. Jadi ada yang full gas yang kita impor engine-nya. Kemudian dari genset yang kami punya, kita modifikasi. Jadi dual fuel. Jadi dengan antisipasi kalau kita ada maintenance atau apa, kita masih bisa jalan dengan yang dual fuel. Kemudian yang kanan, ini adalah PRS, jadi dari tabung yang 200 bar kita reduksi untuk masuk ke genset. Kalau ini yang BioCNG full, 350 kW yang digunakan di pabrik untuk start-stop dan di saat idle time. Kemudian ini yang untuk BioCNG yang di perumahan, kalau kami namanya perumahan estate itu yang 50 kW. Jadi rangkuman secara flow, untuk pabrik 60 ton, limbah cair kira-kira di 65% masuk ke biogas reaktor. Gas yang dihasilkan sekitar 1000 normal meter kubik. Dari sini di tempat kami bagi dua. Yang satu meganya buat parasitic load itu sendiri dan kami gunakan di kernel crushing plant. Nah yang 50% ini yang kita jadikan bio-CNG. Hitungannya dengan 500 normal meter kubik, kita bisa hemat solar 2 juta liter setahun. Mungkin demikian paparan singkat yang bisa kami sampaikan. Nah, satu hal yang sekarang kami juga lagi mulai akan membangun lagi. Cuma memang... tantangan yang paling besar tadi yang Pak Agus sampaikan untuk karena lokasi perkebunan memang agak remote area, jadi secara pasar itu lokasinya masih jauh. Misalnya kami mau membuat komersil ke hotel ataupun ke supermarket atau ke mall, itu posisinya dengan kota besar terdekat sekitar 400 km. Nah, yang mungkin akan bisa jalan sampai ke rumah-rumah itu dengan jaringan. Karena kalau dalam bottling yang 1 cm tebalnya dengan berat segitu, rasanya sangat-sangat berat dan tidak efisien, dan tekanannya juga segitu tinggi, secara safety juga kita rada ini ya, ragu. Kecuali memang tadi, ada jaringan sehingga seperti yang disampaikan tadi Bu Sri bahwa jaringan-jaringannya ke perumahan itu menurut kami yang lebih secure. Sementara itu tadi saya sampaikan juga sebelumnya kami kemarin setengah nekat untuk membuat ini karena kami hitung-hitung kalau di generate listrik kemudian listriknya di sebar ataupun dialirkan ke perumahan dengan luasan yang lumayan begitu, investasi jaringannya akan sangat besar dan tidak balik-balik. Jadi kemudian kita coba terobosan dengan BioCNG, ya dengan setengah nekat, alhamdulillah kita bisa jalan lancar, dan kami juga tantangan yang terbesar kedua adalah untuk ke transportasi. Nah, kami juga akan minta bantuan juga dengan bapak-bapak jika ada informasi ataupun mengenai unit. Kita kan cukup banyak menggunakan truk, tetapi truk yang paling banyak populasi kan menggunakan solar. Jadi kami coba cari, memang kita masih agak kesulitan untuk mencari sosis truk yang menggunakan BBG atau bio-CNG atau gas. Mungkin itu sekilas yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami juga dalam proses belajar, jadi bukan juga yang ahlinya,
dan masih banyak kekurangan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Pak Profesor Udin. Baik, terima kasih Pak Riyadi, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Agus juga. Ya. Jadi ini sudah lengkap, tiga pembicara sudah menyampaikan paparannya, sesuatu yang menarik. Tadi Pak Holik sudah cerita bagaimana tentang perbiogasan di Jerman, kemudian riset yang kita lakukan di Indonesia, kemudian Bu Sri sudah menyampaikan tentang biogas yang skala kecil dan menengah, serta resources apa saja yang bisa kita manfaatkan. Dan terakhir, Pak Riyadi sudah menyampaikan tentang implementasinya di industri kelapa sawit yang prospeknya luar biasa besar bagi Indonesia tentunya. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk para panelis. Tetapi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan tadi, barangkali ini saya ingin mengundang ada satu peserta di sini, rekan saya dari ITB. Ini saya tahu beliau adalah ahli di bidang mesin, ya, teknik mesin. Ini Pak Iman. Mohon panitia ini bisa memberi kesempatan ke Pak Iman untuk menyampaikan pertanyaannya. Saya lihat sudah raise hand di sini sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah bisa Pak Anu, Mas Ganjar, memberi kesempatan ke Pak Iman? Iya, bisa Pak, bisa langsung di unmute. Ah, silakan Pak Iman untuk pembuka. Terima kasih sekali Pak Udin dan para presenter, kemudian Pak Melka juga kasih kesempatan istimewa. Ya, Bu Sri sering ketemu ya kalau kita lagi rapat Komtek. Oke, ya menarik sekali karena ya saya kan orang yang dihilirnya, tadi dengar ceritanya Pak Riyadi sama Pak Agus. Membuat saya tambah penasaran begitu. Oke, jadi pertama mungkin karena pertama di Indonesia, jadi menarik sekali tuh yang menggunakan bio CNG. Nah, terus Bapak tadi katakan juga menggunakan mobil atau truknya sudah dimodifikasi. Nah, pertanyaan mungkin saya sudah pernah diskusi dengan Pak MAK nih soal itu. Ada Pak Robi juga, Pak. Ada Pak Robi juga di sini. Nanti bisa sharing. Nah, itu bagaimana memodifikasinya? Saya ingin tahu karena saya orang mesin, jadi ya. Nah, kemudian itu teknologi yang lain-lain tadi yang bio CNG terus untuk membuat berkualitas sampai 10 ppm itu. Dari mana Pak teknologinya, ingin tahu saja saya, karena ini baru pertama kali, jadi luar biasa, jadi penasaran. Karena di Indonesia kalau Pak MAK sudah cerita di luar negeri, wah itu mah sudah umum, tapi kalau di Indonesia pertama kali, nah itu suatu terobosan saya pikir. Jadi itu kemudian potensi penggunaannya ya, ke Pak MAK nih, kan ini kalau tadi saya dengar dari Pak Riyadi dan Pak Agus itu selalu lokasinya remote-remote dan susah untuk dibuat massal karena butuh infrastruktur pemipaan. Nah, itu sudah ada studinya belum, gimana kemungkinan yang banyak itu bisa digunakan dengan baik begitu. Mungkin itu Pak Udin, sementara maaf ini tadi baik. Jadi diberi kesempatan pertama pada udah banyak yang nanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Iban sebagai pembuka pertanyaan untuk diskusi ini. Saya beri kesempatan pertama barangkali untuk Pak Riyadi ya, bagaimana memodifikasi engine-nya, kemudian teknologi untuk purifikasinya itu dari mana. Mohon bisa dijelaskan, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak.
Yang pertanyaan pertama untuk modifikasi mobil, kita ada dua macam, Pak. Yang satu dual fuel, artinya sebagian dari gas, sebagian dari solar. Itu sangat banyak di Indonesia. Jadi saya juga beberapa tempat sudah coba kami pelajari, termasuk perusahaan-perusahaan yang lingkup kerjanya mendistribusikan gas. Tadi disinggung Pak Robi, ya Pak Robi sangat hafal itu, dan beliau juga punya. Nah, yang jenis kedua, kita masih pakai full gas, jadi istilahnya retrofit. Jadi mesin diesel itu seolah kita modifikasi jadi kayak mesin bensin, kita dipasang busi. Jadi persis dengan bensin, Pak. Nah, itu memang kita masih trial, Pak. Jadi dari pengalaman kami masih ada beberapa kendala lah, karena kita sih berharap ada OEM yang bisa nanti supply yang sudah benar-benar tangguh untuk menggunakan full gas itu, Pak. Itu yang pertanyaan kedua, kita bisa nurunkan sampai dengan 10 ppm H2S, kita pakai teknologi dari Safe, Pak, menggunakan membran Safe dari Italia, Pak. Yang tadi Bu Sri Wahyuni ada nyampaikan juga, ada yang pakai PSA, kemudian ada yang pakai air. Itu kemarin kami coba ini juga sih, membandingkan, memang sih membran sedikit di atas kalau secara harga, ya Pak. Cuma kita lihat keberhasilannya, ya. Mungkin kalau di Indonesia nanti banyak yang membangun, harganya bisa jadi turun, Pak. Mungkin itu, Pak, penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Riyadi. Ya, jadi ini mungkin PR buat Pak Iman, ya, supaya bisa mengembangkan mesin yang berbahan bakar CNG ini nanti. Ya, kemudian teknologinya tadi sudah disampaikan dari Italia. Nah, tetapi tadi di paparan Pak Mak, kita sedang mengembangkan untuk water scrubber, Pak Anggit dari ITB, dan juga PSA yang dari UGM. Mudah-mudahan hasilnya bagus, ya, sehingga kita bisa mengenerate teknologi anak bangsa. Ya. Kemudian yang untuk Pak Mak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Udin, Pak Iman, senior yang patut dicontoh nih dedikasinya mendampingi orang mesin, mendampingi bioenergi, biofuel, dan ya biofuel terutama. Jawaban Pak Iman, saya mimpi saya gini, Pak. Mimpi saya adalah memanfaatkan sampah organik sekaligus membantu persoalan sampah yang sekarang jadi tugas saya dan teman-teman tidak saya sendiri untuk mengatasi masalah. Kalau insinerator dan sebagainya itu tidak suka kalau bakar melon, Pak, atau semangka atau tomat, itu akan lebih terbantu insineratornya dan yang lain-lain kalau sampah organiknya dibiogaskan. Nah, ini adanya di kota ini, Pak. Nih, mimpi kurang lebih. Semoga nanti teman-teman industri dan sebagainya bisa membantu saya untuk mewujudkan mimpi ini, salah satu mimpi. Ini biogas ini kan bisa di remote atau bisa di pinggiran kota lah. Kalau nggak di dalam kota, kalau di Jakarta mungkin lahan terlalu mahal. Tapi di pinggiran kota mungkin bisa. Ini dekat dengan pemanfaatan ini, Pak. Itu mimpi saya, Pak. Ya. Sekalian Pak Udin terkait teknik-teknik menjawab yang ada di chat, saya langsung aja, Pak, ya. Ya, silakan, Pak. Ada beberapa yang menanyakan tentang teknik. Ya, tekniknya. Ya, mohon maaf tidak saya siapkan tadi karena sekilas. Tapi ini karena pertanyaan. Beberapa teknik, banyak sekali tekniknya. Yang utama tadi sudah saya sebutkan PSA, adsorption. Ini prinsipnya adalah diadsorb pakai karbon aktif atau semacam itu yang lebih sifatnya lebih mantap lagi dari karbon aktif, mungkin sudah molekular sieve atau zeolit dan sebagainya. Intinya adalah di bundaran ini, ketika ada tekanan, itu yang masuk ke situ adalah CO2, yang terikat itu CO2, sehingga metannya itu lepas dalam kondisi tertekan. Nah, kemudian setelah penuh,
itu kemudian ditutup kurang lebih, kemudian di tekanannya dilepas, nah itu CO2-nya juga lepas, siap untuk dilakukan penyerapan lagi dari depan. Kurang lebih seperti itu prinsipnya. Kalau teknologinya ya mungkin aplikasinya seperti ini, saya ambil dari internet, semuanya juga sih. Kemudian ini yang berikutnya, water scrubber yang Pak Anggit, Dr. Anggit, ada juga video di sini, kalau mau nanti Pak Udin ada waktu silahkan diminta pandangannya, pendapatnya, masukannya. Ini prinsipnya water scrubber. Mirip seperti PSA, hanya kalau tadi adsorbennya padatan, ini air. Air ditekan, itu juga menyerap CO2, metannya lepas, kemudian di di tekanannya dilepas, dan seterusnya bolak-balik. Nah, itu terjadi pemisahan CO2 dari biogas, kemudian kita dapat metan. Berikutnya, amin scrubber. Ini dengan bahan kimia, ya mungkin cairan, air, ada aminnya, amina. Kemudian aminanya itu bereaksi atau bergandengan dengan CO2. CH4-nya lepas, kemudian itu dalam kondisi gimana cara melepas biar siap lagi, kalau tadi mainkan pressure-nya, kalau ini dimainkan temperaturnya. Nah, ketika tadi sudah proses melepaskan metannya, kemudian CO2-nya sudah jenuh, itu dipanaskan, CO2-nya lepas, kemudian siap untuk melakukan penyerapan CO2 sehingga metannya bisa naik ke atas lewat kurang lebih. Kemudian ini berbasis membran, kurang lebih ini menurut yang gambaran ini, melalui pori-pori membran, dengan diperlakukan sifat-sifat hidrofobisitasnya dan sebagainya itu, CO2-nya lewat, metannya lanjut, seperti ini. CO2-nya itu melewati pori-pori, nah tinggallah metan atau biogas yang konsentrasi metannya lebih tinggi. Nah, nanti ini bisa beberapa multi-stage, bisa stage 1, stage 2, dan seterusnya, dari 60 ke 70, ke 80, dan seterusnya itu bisa dilakukan. Ini kurang lebih seperti ini membran itu, seperti spaghetti. Di dalam spaghetti itu ada lubang, nanti keluar itu ada pori-pori, sehingga yang dikondisikan sembilan rupa, yang keluar itu CO2, itu kurang lebih. Teknik berikutnya ini kriogenik, ini dimainkan dimainkan suhunya, suhu sangat rendah, terjadi destilasi dan seterusnya, dan juga beberapa teknik yang lain. Tapi ini yang utama, tadi itu sudah 4 plus 1 ini yang utama. Itu saja Pak Udin, tambahan dari saya. Ya, barangkali sekalian menjawab pertanyaan Pak Hari, ya Pak Hari Yuwono, teknologi-teknologi itu, daya saing teknologi pemurnian biogas ini dari segi kualitas, keandalan, biaya itu seperti apa Pak? Pak Kholik? Saya belum meriset lebih detail ya Pak ya, mohon maaf, tapi feeling saya yang jelas itu di dunia luar sudah ada. Kemudian yang berikutnya di dalam negeri juga sudah ada, tapi saya belum tahu apakah itu made in luar atau orang Indonesia sudah bisa atau manufaktur Indonesia sudah bisa, yaitu yang dipakai untuk CNG, Pak. Itu kan sudah biasa gitu ya. Tapi saya belum meriset atau belum bertanya, belum cari data, info sejauh mana itu TKDN-nya. Mungkin nanti teman-teman bisa membantu, ataupun Mas Anggit yang melakukan ini, saya juga sudah mulai lebih intens dalam melakukan survei pasar, berapa besar sih kemampuan teman-teman dalam negeri itu. Mas Anggit, barangkali mau menambahkan kenapa memilih water scrubber dan sebagainya? Dan juga terkait status kesiapan mitra industri, Pak, mungkin ya, Pak? Mungkin host harus... Ya, Pak Anggit ya, Mas Anggit ya? Tadi saya lihat ada. Ya, pagi, Pak. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar, okay. Terima kasih. Ya, silakan Mas Anggit bisa menambahkan. Ya, baik. Makasih Pak Holik dan Prof. Udin ya. Jadi mungkin saya senang sekali dapat kesempatan hari ini mendengarkan dari banyak pihak gitu ya.
kalau untuk pertanyaan yang terakhir itu memang yang saat ini kami kembangkan kan teknologi berbasis absorpsi dengan air. Tadi disebutnya ada yang sebut pressure scrubbing dan sebagainya gitu ya. Dari sisi TKDN, praktis ini unit yang kita impor itu hanya kompresor, Pak. Hanya kompresor umpan ya. Karena ini kan dioperasikan di tekanan tinggi di sekitar 10 bar. Jadi biogas yang dari cover lagoon itu dari kondisi mendekati atmosferik ditekan sampai 10 bar, itu unit itu yang kita harus impor, memang belum bisa disediakan dari dalam negeri. Dari sisi pemurniannya sendiri, ini vessel-vesselnya yang statusnya saat ini baru saja terpasang dalam 1-2 minggu yang lalu, sekarang kita sedang persiapan untuk startup, itu praktis dibuat di dalam negeri semua, Pak. Gitu. Jadi TKDN-nya praktis cukup tinggi. Belum selesai kita hitung-hitung berapa persennya karena memang masih ongoing lah gitu ya, masih persiapan commissioning. Nah, cuma nanti tentunya saat ini kan peralatan yang terpasang itu memang baru sampai unit pemurniannya, Pak. Nah, nanti setelah lebih lanjut lagi saat perlu dibotolkan tentunya itu butuh unit kompresor lagi dan filling station lagi gitu ya. Nah, itu memang sudah tersedia sepertinya di pasaran yang digunakan juga di DSN. Cuman memang sepertinya itu juga masih bukan suppliernya belum 100% dibuat di dalam negeri, jadi PR berikutnya mungkin ke arah sana nanti, Pak, di sisi kompresi dan juga bottling unit dan terakhir ke konversi mesinnya tentunya gitu. Seperti itu mungkin, Pak, tambahannya. Oke, terima kasih Pak Anggit. Barangkali saya akan mencoba pindah dulu ke Bu Sri. Ada beberapa pertanyaan yang diarahkan atau ditujukan untuk Bu Sri. Yang pertama ini dari Pak Hari Yuwono juga, ya. Jadi adakah contoh proyek biogas skala kecil berkelanjutan dan yang tidak berkelanjutan? Yang tidak berkelanjutan ini sebabnya apa? Apakah teknologi, apakah dari sisi komersialisasi atau dari sisi manajemen? Ya. Silakan Bu Sri. Baik, Pak Prof. Pertanyaan dari Pak Ariono, apakah ada contoh yang berkelanjutan? Yang berkelanjutan itu banyak contohnya, Pak. Contohnya tadi yang saya ada di PPT saya itu yang berkelanjutan mulai dari satu unit usaha dijadikan input bagi usaha yang lain, itu berkelanjutan. Jadi contoh yang sudah kami laksanakan ada di Gadok, itu skalanya menengah, Pak. Jadi karena sapinya 11, ayamnya 2.400 tadi, sama dombanya 350. Berkelanjutannya karena punya kebun. Jadi kebun itu kita memakai pupuknya itu dari slag atau keluaran dari biogas. Kemudian untuk gasnya itu dimanfaatkan untuk para karyawan, kemudian ada di villa tersebut, kemudian bisa digunakan juga generator listrik yang ada di situ. Nah, itu adalah berkelanjutan yang skala besar. Kalau yang skala kecil, kami sekarang sudah banyak mengembangkan di daerah-daerah. Kalau yang di Bogor secara kecil hanya 1.500 meter, tapi lengkap dengan ada biogasnya, ada semua, ada ternaknya, ada integrasinya, itu hanya di lahan 1.500 meter, itu bisa menghasilkan 11 juta sebulan, Pak, untuk pendapatan dari peternakan, pertanian, dan hasil dari biogas atau dan keluaran dari pupuk. Terus kalau misalkan tidak berkelanjutan, yang tidak berkelanjutan itu karena manajemen kemudian belum pahamnya, misalkan apakah slat itu bisa digunakan untuk apa? Bisa untuk tanaman, pupuk cairnya, pupuk padatnya, apakah perlu diapakan? Nah, itu perlu adanya sosialisasi lagi. Terus kemudian juga kalau misalkan dia tidak berkelanjutan untuk pemakaian pupuknya, dia hanya butuh gasnya saja. Nah, itu ada yang tidak berkelanjutan, misalkan kotoran manusia. Biogas kotoran manusia itu hanya dipakai untuk mereduksi dari gas metan
yang gas metannya itu dimanfaatkan untuk di pesantren. Tetapi untuk limbah cairnya itu kemungkinan bisa juga dipakai, kemungkinan juga tidak. Nah, itu tidak berkelanjutan. Nah, nanti kalau seandainya Pak Ari Yuwono ingin melihat itu, bisa datang ke Bogor, Pak, ke tempat saya, maupun yang ada di, sudah saya implementasikan, ada di pesantren di Bogor, ada beberapa pesantren, ada 3 pesantren, pesantren Nurul Iman, pesantren di Citayam, pesantren di penghafal Al-Quran di Bogor, itu juga sudah berkelanjutan semua yang itu. Sedangkan pesantren Nurul Iman itu adalah pesantren yang hanya kotoran manusianya saja. Tapi pesantren yang di Citayam itu yang berkelanjutan semuanya bisa dimanfaatkan untuk di daerah situ. Nah, untuk informasi aja bahwa keluaran biogas, pupuk cairnya, itu juga bisa diintegrasikan dengan ikan, Pak, untuk pembudidaya ikan lele. Nah, kami juga melakukan penelitian bahwa keluaran dari biogas untuk budidaya lele dapat mengurangi pakan 50% untuk pakan peletnya. Mungkin itu, Pak Udin, yang bisa saya jawab. Ya, baik. Barangkali ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Wagiman ya, yang UGM tentang keekonomiannya. Kelihatannya biogas skala kecil ini akan mungkin juga skala, saya pikir skala besar juga akan lebih ekonomis kalau efluen biogasnya ini bisa dimanfaatkan ya tadi untuk pupuk, untuk budidaya ikan dan sebagainya. Bisa dibayangkan 1.500 meter persegi itu bisa mendapatkan 11 juta rupiah per bulan, lumayan ya. Ini cukup baik. Pak Hari Yuwono nih barangkali dari PFAN ya, Private Financing Advisory Network, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut Pak Hari dengan Bu Sri ya. Baik, berikutnya untuk Pak Riyadi ya, ini ada beberapa pertanyaan dari Pak Abi ya. Dan juga Pak Hari juga, ini Pak Hari banyak pertanyaannya, ya ini saya pikir hampir sama ya, apakah biogas LNG atau CNG dapat bersaing ke depan dengan LPG dan bahan bakar subsidi atau hanya untuk penggunaan di wilayah-wilayah terluar saja? Ini pertanyaannya, dan apakah harga biogas yang dimurnikan per kilogram dapat bersaing dengan LPG melon ya, LPG melon ini LPG yang disubsidi. Barangkali saya minta Pak Riyadi untuk bisa memberi tanggapan atas pertanyaan ini. Terima kasih Pak Udin. Jadi untuk bio CNG, kalau menjadi LPG, terus terang kita belum sampai ke sana ya Pak untuk studinya. Karena setahu kami, kalau membuat LPG, skalanya sangat-sangat besar dan mungkin investasinya sangat mahal. Kemudian kalau yang dengan solar, kami berhitungnya kan solar yang kami gunakan adalah solar industri Pak. Jadi harga keekonomian kami ataupun harga produksi plus depresiasi dan lain-lain itu masih di bawah solar industri yang kami beli sekarang. Jadi dasar itu kita ngitung untuk menggantikan solar. Jadi itu Pak sekilas informasinya. Ya, ya jadi bio CNG ini digunakan untuk mensubstitusi solar. Ya. Dan betul, Pak. Kalau dihitung-hitungan Bapak di DSN, masuk Pak ya, keekonomiannya Pak ya? Masuk Pak. Kita based on ngitung dulu itu di solar industri di 8.000 Pak. Jadi kita pernah ngalami solar industri sampai 11.000-12.000. Ya tadi ada pertanyaan mengenai IRR. Kami bisa jawab kalau kita hitung di payback period-nya. Kalau pas lagi solarnya di atas dari situ, ya kita akan punya investasi kembalinya lebih cepat. Tapi kalau kondisi sekarang kan solar industri
range di antara 6 sampai 7.000 ya kira-kira masih di 6 sampai 7 tahun lah kalau dengan itu. Oke, ya. 6 sampai 7 tahun ya lumayan, tidak terlalu jelek ya. Mohon izin Pak Udin, boleh ya menambahkan? Oh, boleh, boleh Pak Agus, silakan. Ya, jadi gini, Pak. Ya, kalau kita ngomong dari sisi bisnisnya, sebetulnya memang tujuan awal kita kan mau menggantikan solar ya. Jadi yang sudah terbukti adalah seluruh pabrik kita, seluruh genset kita di perumahan itu sekarang sudah menggunakan bio-CNG. Kita sedang punya proyek, sedang punya riset untuk tadi yang seperti diceritakan Pak Riyadi, menggunakan seluruh angkutan di dalam kebun kita, yang kurang lebih ada antara 500 sampai 600 truk, itu untuk menggunakan bio-CNG dulu. Ini proyek kita untuk tahun ke depan, apakah ini memungkinkan secara teknologi dan lain sebagainya. Sebetulnya kan kita sudah menguji coba hanya beberapa truk, 6 atau 7 yang masih dalam taraf uji coba. Kalau ini berhasil, artinya kalau kita bicara, saya bicaranya dari sisi industri sawit ya Pak? Iya Pak, iya Pak. Masih sebagian besar industri sawit ada di daerah Kalimantan, di daerah yang boleh kita sebut sebagai daerah remote area. Tentu ada juga sawit-sawit yang sudah di dekat perkotaan, yang terutama yang dari PTPN, yang kebun-kebun lama. Ya. Kalau kebun-kebun baru biasanya makin jauh, di mana infrastruktur mengenai bahkan kita membeli solar pun cukup jauh dari Samarinda yang butuh waktu 400 km 8-9 jam. Nah, kalau kita melihat dari sisi policy kemandirian energi sebetulnya, proyek bio-CNG ini dalam taraf tertentu bisa untuk kemandirian masing-masing pabrik punya mandiri energi, tidak menggantungkan solar dari proyek-proyek semacam ini. Saya yakin pasti hitung-hitungannya, Pak, harga bio-CNG itu pasti akan lebih murah dari solar. Karena apa? Sourcesnya itu gratis. Itu limbahnya kelapa sawit. Jadi hitung-hitungannya selalu hitung-hitungan biaya investasinya. Nah, ada market baru, tapi tentu market baru ini juga perlu diriset lagi mengenai penggunaan bio-CNG dalam bottling untuk industri-industri hotel dan restoran. Karena seperti tahu, perhotelan itu menggunakan air panasnya itu model menggunakan tabung-tabung besar. Tapi kalau untuk LPG dalam skala rakyat ya, memang salah satu kendalanya tadi bahwa tekanan untuk bio-CNG itu 200 bar. Ini yang banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk masuk ke wilayah seperti itu. Tapi sebetulnya Pak, dari sisi tadi ya yang sudah kita dapat pasti dari sisi penghematan solar dan sisi kemandirian energi untuk proyek-proyek bio-CNG yang berada di remote-remote area. Dan manakala nanti suatu saat market makin berkembang ke depannya, ya waktu itu di Wantanas juga mulai dihitung, hitung-hitungannya adalah kalau LPG-nya non-subsidi. LPG bisa murah sekarang ini karena ada subsidinya kan banyak banget. Kalau masing-masing subsidi dibebaskan, nah, ayo dihitung. Kira-kira gitu, Pak. Silakan, Pak. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Agus dan Pak Riyadi. Barangkali ada satu keuntungan lain yang belum disebut tadi adalah emisi gas rumah kaca. Dalam paparan Pak Riyadi tadi kan sudah disampaikan bahwa RSPO, ASCC ataupun ISPO itu menuntut emisi gas rumah kaca dari pabrik kelapa sawit itu lebih rendah. Dan tentunya proyek ini juga akan menurunkan emisi gas rumah kaca lebih banyak. Mudah-mudahan nanti kalau nilai ekonomi karbon itu bisa diimplementasikan, bisa dapat rupiah lagi dari situ. Ya. Baik, saya kembali ya, ke Pak Holik. Ya. Tadi ada bio-CNG menggantikan LPG dan sebagainya, barangkali ini perlu ada penjelasan dari Pak Holik. Ada pertanyaan, bagaimana strategi penerapan CNG untuk rumah tangga? Bisakah CNG dikemas seperti LPG? Ya,
apakah memungkinkan di situ. Kemudian juga pertanyaan dari Bu Dwi Febrianti dari Pertamina ini ya, tentang efisiensi energi yang dihasilkan oleh biogas dibandingkan dengan fosil dan mengenai jumlah dan diversity sumber bahan organik ya. Apakah proses produksi biogas tersebut harus terintegrasi ya. Silakan Pak Holik. Terima kasih, ada tiga ya, semoga ingat. Nanti ya, kita waktunya masih cukup panjang, lumayan. Oke, ya. Sampai jam 12 ya. Silakan, Pak. Ya, terkait penggantian biogennya atau biomethen dulu ya. Biomethen kemudian dikompres biogenji atau kompres biomethen. Untuk ke LPG tidak bisa 1:1 menggantikan begitu saja, Pak Udin. Pak Udin mungkin juga bisa paham juga bahwa tekanannya juga beda. Bio-CNG, seperti CNG tadi sudah disebut sekitar 200, sementara yang LPG itu belasan atau 20-an ya, artinya sekitar 1/10-nya atau 20 kalinya kalau tergantung di mana melahitnya. Sehingga kalau bio-CNG ditabungkan dengan tabung melon yang seperti apa pada umumnya, nah itu saya tidak tahu, dugaan saya sih karena didesain untuk LPG yang itu tekanannya jauh lebih rendah, sekitar 1/10-nya itu, kemungkinan tidak bisa atau berbahaya. Artinya apa? Artinya harus menyiapkan tabung yang lebih kuat, mungkin lebih tebal. Nah, untuk itu ya lebih mahal tentu saja satu. Ada alternatif lain selain yang tabung sifatnya melingkupi atau seperti ya tadi tabung-tabung pada umumnya yang sifatnya itu berdasarkan tekanan, ada sistem storage yang berdasarkan diikat dia, ada mungkin grafin atau yang lain saya tidak tahu persis, yang itu mengikat metan di dalam situ sehingga tekanannya juga tekanan rendah. Itu ada perkembangan ke arah sana yang tapi mungkin masih development, tabun mungkin bisa alternatif untuk ke depan. Kalau untuk rumah tangga, mungkin bayangan saya tidak untuk langsung ke dapur, tapi mungkin satu blok rumah misalnya, itu ditaruh di ujung sana, ada tadi PRS, kemudian dari PRS unit itu baru didistribusikan lewat pipa ke dapurnya gitu. Itu mungkin memungkinkan, seperti sebagaimana kalau untuk yang di restoran atau di hotel dan sebagainya, itu kan dan juga industri menengah ataupun industri tinggi juga ada PRS-nya, ada penurun tekanan yang disitulah mungkin tidak di dalam di dapur tabungnya ditaruh tapi di luar di pojok di luar bangunan lah kurang lebih situ. Itu kemungkinan yang bisa kita bayangkan atau kita simulasikan, dan kalau CNG untuk itu kan sudah banyak. Kemudian yang ketiga saya ingat, tapi yang kedua nanti apa lupa. Yang ketiga terkait apakah perlu, saya juga baca di chat, apakah perlu dengan pemilahan, diintegrasikan dengan pemilahan sampah. Saya jawab dengan tegas iya. Karena kalau terlalu banyak plastik dan sebagainya akan ganggu proses di reaktor biogas, sebisa mungkin dipisahkan. Dan tadi sudah ilustrasi di paparan saya yang di Jerman itu, bahkan yang sudah dipisah pun itu akan ada saja yang masih terikut. Nah itu tetap kalau yang di Jerman yang saya lihat difasilitasi atau diantisipasi dengan pemasangan alat yang kalau bahasa Jawanya melepeh, memisahkan dan membuang plastik yang terbawa oleh sampah organik yang bahkan yang sudah dipisahkan sekalipun itu perlu untuk biar diproses di reaktornya, biar simpel sebenarnya, tidak ada sumbatan dan sebagainya seperti itu. Yang kedua tadi apa Pak Udin ya? Saya lupa. Yang kedua tentang efisiensi energi Pak, yang dihasilkan oleh biogas dibandingkan dengan fosil. Ya kalau perbandingannya tadi, katakan biomethane dengan natural gas, sama-sama volumenya, satu sama beratnya kurang lebih sama, atau bahkan mungkin biomethane, kompres biomethane lebih bagus sedikit karena kandungan metannya kalau yang natural gas kan ada etana juga ya. Tapi kurang lebih seimbang lah. Tapi kalau biogas ansih, biogas belum dipisahkan,
yaitu hanya 60% dari volume ataupun dari berat biogas tersebut yang bisa bernilai kalor, bisa dibakar dan seterusnya. Nah, ini mungkin kalau konversi atau itu biasanya kan 0,6 atau berapa ya, lupa sih, 0,6 liter atau berapa itu. Itu Pak, ya kira-kira. Ya. Ya, barangkali bisa dilihat dari nilai kalornya ya, metan itu sekitar 35,9 megajoule ya per meter kubik ya. Barangkali bisa dibandingkan dengan fosil fuel yang lain ya, apakah LPG dan sebagainya. Baik, terima kasih Pak Holik. Barangkali Pak Holik juga sudah menjawab beberapa pertanyaan yang lain ya. Saya ingin kembali. Kita menambahkan, Pak. Sekalian nanti Bu, sekalian menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Sebentar Bu, yes, menambah menjawab pertanyaan dari Pak Vicky Arafat ya, apa namanya, tentang bagaimana membuat biogas itu, tentang bagaimana cara starter bakterinya dan sebagainya. Ya, ini barangkali Bu Sri mohon di apa namanya dijawab ya pertanyaan dari Pak Vicky Arafat. Pak Vicky Al-Fayyad ya. Sekaligus menambahkan, silakan Bu. Baik Pak Udin, jadi saya sekalian akan menambahkan tadi untuk efisiensi dan apa nilai ekonomi tadi di dalam chat tadi juga ada yang bertanya bahwa tadi kalau biogas skala kecil itu untuk kembali modalnya itu bisa 2,5 tahun, Pak, jika kita manfaatkan dengan keluaran biogas dan pupuknya. Kalau kita investasi 1 unit biodigester itu akan bisa kembali modal 2,5 tahun. Itu untuk skala kecil maupun skala menengah tadi. Untuk yang saya perlu tambahkan mungkin tadi Pak, kalau biogas itu kan tekanan rendah dan untuk biogas yang skala besar yang bio CNG adalah tekanan tinggi. Jadi kami kemarin sudah mengukur dengan mahasiswa Amerika Pak yang magang di tempat kami bahwa tekanan biogas kita itu kan hanya sekitar 16 PSI atau 6 bar lain Pak. Tapi sedangkan biogas CNG itu sampai 200 bar tadi yang Pak Holik tadi. Nah, tetapi kalau gas LPG itu hanya sekitar 8-10 paling maksimal itu 13 bar gitu. Jadi kalau seandainya nanti dari bio CNG diinikan untuk ke skala rumah tangga itu harus diturunkan itu melalui beberapa penurunan Pak. Dari 500 bar diturunkan dulu 150, 150 diturunkan dari 100, 100 jadi 50 diturunkan. Nah, itu mungkin memakan biaya lebih banyak kalau akan diterapkan di masyarakat. Karena kalau tekanannya nanti masih besar, nanti takutnya ada percikan apa sedikit itu bisa meledak kalau tekanannya masih tinggi. Nah, itu beda dengan biogas yang langsung digunakan di masyarakat itu memang tekanannya rendah, ditiup aja dengan angin sama kita itu sudah mati gitu gasnya gitu. Nah, yang kedua adalah tadi pertanyaan dari Pak apa tadi Kiki ya. Pak, itu tadi ya, tentang starter apa yang digunakan bahwa gini, kalau untuk biogas skala kecil itu tergantung apa yang mau yang dimasukkan. Masukannya misalkan apakah dari kotoran sapi, kotoran ayam, domba atau sampah. Atau kotoran manusia. Tapi kalau kotoran sapi, kotoran kerbau atau namanya ruminansia itu tidak perlu memakai starter juga bisa. Tetapi kalau untuk sampah kotoran manusia itu pada saat awalnya itu harus menggunakan starter. Sehingga pada saat fermentasi 14 hari itu gas itu sudah bisa dimanfaatkan. Untuk selanjutnya bisa digunakan terus dengan masukan yang
misalkan dari kotoran ayamnya atau dari sampahnya tersebut, seperti itu. Nah, kami di tempat kami di Cioma, saya sudah punya beberapa contoh, ada yang dari kotoran manusia ada, dari sampah juga ada, dari ternak juga ada. Saya punya 3 percontohan di Cioma. Nah, untuk yang sampah, kami juga beberapa unit yang ada di Bogor ataupun di luar itu sudah memakai starter awalnya. Nah, starter ini kami juga sedang meneliti bahwa nanti orang itu bisa membeli starter di PT Swen. Nah, kami akan membuat labnya dan kami juga akan membuat divisi lain, divisi lagi khusus untuk membuat starter untuk biogas. Sehingga tidak perlu lagi impor, yang pengen mempunyai biogas dari sampah skala kecil maupun dari untuk manusia sudah bisa membeli di tempat kami, seperti itu. Nah, yang kedua tadi ada yang bertanya lagi tentang skala industri untuk pemanas skala industri apa bisa gitu. Jadi kalau menurut kami sangat bisa karena yang penting ada biogasnya itu, tetapi masukannya itu harus dari ternak sapi, nggak perlu harus hanya ayam aja untuk memanasi dengan ayam lagi gitu, tidak bisa. Tidak tercukupi gitu. Misalkan dia punya peternakan ayam yang perlu pemanas. Nah, pemanas ini hanya dengan kotoran ayamnya dia tidak cukup. Nah, ini harus mix dengan kotoran sapi yang, karena kotoran sapi itu setiap hari kan dia 20 kilo per hari, sedangkan kotoran ayam hanya 100 gram kan gitu. Jadi perbandingannya seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Udin yang saya tambahkan. Kalian bagaimana dengan maintenance-nya, Bu? Dengan maintenance dan operasionalnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Lutfi ya. Ya, silakan. Ya. Untuk maintenance biogas skala kecil ataupun skala besar, sebetulnya biogas yang kami ciptakan ini adalah dia sistem bejana berhubungan, Pak. Sehingga maintenance-nya hanya pada saat misalkan kapasitas biodigester itu 4 meter kubik skala rumah tangga, itu hanya di maintenance. Misalkan itu sudah penuh full, hari ini mau masukkan misalkan sebanyak 200 liter air plus kotoran, itu outletnya itu harus diambil juga kotorannya senilai itu. Sehingga di dalam biodigesternya itu ada rongga. Gitu. Nah, tetapi biodigester itu kan kami sudah menghitung 25 kali lipatnya kapasitas perharinya. Jadi itu yang ini kan waktu. Jadi maintenance-nya itu kita tiap hari harus mengambil pupuk yang kita hasilkan atau slat atau slurinya kalau kita mau masukkan itu. Kemudian gasnya juga harus dipakai. Kalau tidak dipakai, itu nanti terjadi tekanan dari gas itu ke bawah sehingga cairan yang ada di dalam itu ditekan sehingga inlet sama outletnya itu akan luber, seperti itu. Tetapi kalau seandainya nanti digunakan biogasnya itu tidak akan luber itu, dan tidak bisa meledak juga kalau biogas yang kami buat yang secara fixed dome tetapi menggunakan fiber ini. Nah, maintenance yang berikutnya adalah mungkin dari kompor yang digunakan itu orang yang memakainya harus rajin membersihkan. Kemudian kalau untuk lampu biogas itu karena dia sepuyernya itu kecil, jadi sepuyernya kecil itu suka lawa-lawa itu suka mengganggu, sehingga itu juga bisa dibakar saja, nanti akan dia akan kebakar dan tidak buntu untuk ke saluran ke yang memakai noxer atau yang kecil ya sepuyer yang kecil itu mengganggu lawa-lawa itu. Ya, itu aja. Lainnya mungkin untuk maintenance yang lain tidak terlalu berpengaruh. Yang sangat berpengaruh adalah mengambil biogas tadi, mengambil slatnya tadi. Kalau slatnya tidak diambil akan diam terus, maka gasnya selama nanti 60 hari itu akan habis dan diam di situ, pupuk organik di dalam itu akan menjadi pupuk. Kalau sudah lebih dari 60 hari, nah, tidak digunakan atau tidak diisi kembali, itu harus dikuras lagi, kemudian harus diisi dengan yang baru. Mungkin itu. Itu Pak Udin ya, yang bisa saya sampaikan. Baik, kalau sludge-nya sering-sering bermasalah, misalnya
di bagian permukaan dari cairan yang ada di dalam digester itu jadi padat dan sebagainya, itu pernah terjadi seperti itu? Apakah ada sistem pengadukannya sehingga itu tidak terjadi ya? Oke. Di dalam digester ini memang ada pengadukan, Pak, di inletnya. Untuk di dalamnya, kalau lewat dari 60 hari, Pak, itu pasti di dalam itu terjadi padatan. Terjadi mengendap dan padat. Nah, sehingga pada saat itu ingin menghancurkan itu, harus ada bisa diaduk dari samping sisi inletnya, itu diaduk ke dalam, kemudian ditambahkan dengan air. Ditambahkan dengan air kembali sehingga bisa encer. Kalau tidak bisa, biodigesternya itu nanti kalau skalanya di atas 20 meter kubik itu dikasih manhole, Pak. Manhole sehingga bisa untuk kontrol. Kalau seandainya di dalam itu terjadi padatan, itu bisa diaduk melalui dari di atas digesternya. Oke. Okay. Ya. Ya, terima kasih Bu Sri. Ya, saya akan kembali lagi dengan Pak Riyadi dan Pak Agus ya, dari DSN. Ya, jadi di sini ada pertanyaan, kalau di tempat di DSN ini kan menggunakan membran, Pak ya. Nah, apakah memungkinkan menggunakan sistem PSA, pressure swing adsorption, ya, sehingga CO2-nya ini bisa dimanfaatkan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Vicky lagi ya, Pak Vicky Alfayat. Kemudian dari beberapa penanya yang lain, ini dari Pak Sigit, ya, apakah masih ada kendala yang harus diyakinkan tentang bio-CNG terhadap substitusi Undang-Undang EBT? Ya. Terhadap substansi Undang-Undang EBT, ini barangkali nanti tidak hanya Pak Riyadi, mungkin Pak Holik maupun Bu Sri bisa membantu menjawab. Kemudian dari Bu Erlisa, ini apakah juga ada perusahaan lain yang melakukan kegiatan serupa dengan yang dilakukan oleh DSN? Kira-kira baru berapa persen pabrik kelapa sawit di Indonesia yang sudah mengaplikasikan hal ini? Mungkin ini baru DSN, Pak ya? Apakah ini layak direplikasi dan sebagainya? Barangkali silakan Pak Riyadi dan Pak Agus, siapa yang mau menjawab? Saya jawab dulu pertanyaan pertama. Untuk purifikasi menggunakan membran, bisa tidak menggunakan PSA? Jawabannya sih bisa, Pak. Bisa, ada dua teknologi. Kebetulan kami belajar di dua teknologi itu, dan kemudian kita lihat di aplikasinya di beberapa tempat di luar lah yang kami lihat. Cuma memang dari dua alternatif itu kami melihat keberhasilannya di tempat yang kami lihat ya Pak, keberhasilannya lebih bagus yang membran. Okay. Terlepas dari vendor dan lain-lain, dari dua itu akhirnya kami putuskan pilih membran. Itu alasan kami sebatas waktu itu sepengetahuan kami, Pak. Nah, yang pertanyaan kedua yang isu itu ya, Pak ya. Sorry, Pak. Pertanyaan kedua tadi dari Bu Erlisa. Ya, apakah ada tempat lain yang sudah melakukan itu? Oh, kalau setahu saya untuk sampai ke bottling itu baru kami. Tetapi kalau yang untuk generate power itu sudah cukup banyak, Pak, yang jadikan listrik. Itu mungkin grup-grup besar sudah duluan, mungkin di tahun-tahun 2008 itu sudah mulai, Pak. Tapi sampai ke listrik. Belum. Tapi sampai tidak sampai ke bio-CNG kan, Pak, ya? Belum, Pak. Biogas dibuang H2S-nya baru terus ke engine gas yang 55%. Ya. Kok di Indonesia. Mungkin yang untuk tadi mengenai regulasi, rekan saya Pak Agus bisa bantu jawab. Silakan Pak Agus. Iya, Pak.
Suara saya masih bisa terdengar, ya, Pak? Dengar, Pak. Silakan, Pak. Oke. Untuk yang tadi, Pak, seperti Pak Riyadi mengenai PKS, jadi sebetulnya kami di industri sawit, ya, karena mengalami sendiri, tentu teman-teman yang juga dari industri yang sama, bahwa kita bolak-balik menghadapi kampanye negatif mengenai sawit di luar negeri. Ya, salah satu cara membuktikan ya seperti itu, bahwa sawit juga bisa green. Jadi kalau untuk teman-teman sesama sawit yang bergerak, istilahnya itu menghasilkan suatu energi dari limbahnya itu udah banyak, Pak. Terutama kebun-kebun sawit yang dekat dengan infrastrukturnya PLN, di mana listrik yang dihasilkan bisa langsung dijual ke PLN, itu sudah cukup banyak untuk teman-teman dari industri sawit yang lain. Cuma kendalanya bahwa infrastruktur jaringan menuju ke tempat gardu PLN itu menjadi investasi dari pemegang industri sawit. Itu yang kalau lokasinya berjauhan dengan jaringan gardu PLN itu yang membutuhkan investasi yang besar untuk membuat jaringan. Salah satu dasar itu kenapa DSN dibentuk dalam bentuk bottling supaya bisa diangkut menuju perumahan-perumahan dan lain sebagainya. Nah, kalau ditanya mengenai apa yang kami harapkan dari industri bio-CNG ini dalam kaitannya dengan undang-undang EBT, ya. EBT, ya. Sebagian sudah disarikan, Pak, pada saat pertemuan di Dewan Ketahanan Nasional mengenai bahwa satu, perlu ada suatu policy untuk produk-produk semacam ini. Yang nomor dua juga karena ini industri baru yang tentu bermain di dalam suatu industri yang semuanya disubsidi. Ya, kita mau bicara bahan bakar LPG itu sendiri juga seperti Bu Sri tadi sampaikan, itu subsidinya kan luar biasa besar ya Bu Sri ya? Iya, Pak. Nah, tentu apa ya istilahnya? Tentu sebagai pemain baru, anak bawang di suatu industri baru, ada hal-hal yang sifatnya yang seperti kemarin disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian ESDM sendiri mengenai beberapa hal yang sifatnya kita sebutnya apa ya? Bagian dari insentif lah untuk industri-industri semacam ini. Jadi supaya fair untuk masing-masing sumber daya energi. Tentu itu, Pak, yang kami sarikan dari pertemuan di Wantanas. Kalau kami sih selaku pelaku di pasar sih prinsipnya akan mendukung kebijakan dari pemerintah, Pak. Ya. Ya. Karena ini waktu itu yang saya cukup bagus adalah data mengenai katanya sekarang ini sebetulnya data sudah ada hampir 1.000 pabrik kelapa sawit. Ya Bu Sri ya, kalau nggak salah. Ya, 1.200 pabrik kelapa sawit yang semuanya juga menghasilkan limbah dan semuanya berpotensi untuk hal yang semacam ini. Kaitannya dengan kemandirian energi itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Agus. Berarti apa yang dilakukan oleh DSN ini layak untuk direplikasi, Pak, ya? Menurut Bapak? Kalau dari sisi kami, Pak, sebetulnya perhitungan kami waktu itu betul-betul karena perhitungan lingkungan dan bisnis. Ya, kami tidak dalam posisi menjustifikasi apakah hal yang kami lakukan ini perlu direplikasi untuk seluruh industri, tapi di grup kami sendiri melihat bahwa ini sesuatu yang positif. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, ada beberapa pertanyaan lagi tentang apakah boleh bila ada anak ingin belajar mengenai sistematika atau konversi biogas ke listrik dan sebagainya. Ini saya pikir Bu Sri bisa menjawab ya, ini juga Pak Holik ya, ada pertanyaan dari Pak Rio itu. Silakan Pak, mungkin Pak Holik dulu. Apakah ada adakah wadah belajar ya?
Kalau untuk mahasiswa, untuk anak anak sekolah ya bisalah kunjungan, tapi kondisi COVID ini kami di kantor mengurangi kunjungan tamu, ada prosedur yang perlu dilakukan. Tapi kalau secara kalau kondisi normal di luar COVID, kunjungan anak sekolah itu biasa. Kemudian yang kedua, mahasiswa kerja praktek atau PKL ataupun tugas akhir, penelitian tugas akhir juga di kami juga biasa, baik di tempat saya sekarang ini maupun di tempat saya sebelumnya yang di sumber daya energi ataupun di tempat saya sekarang di pusat energi lingkungan dan juga di beberapa pusat di BPT hampir semua welcome untuk menerima mahasiswa, tentu saja dengan prosedur pengajuan permohonan, kemudian kami akan ngecek apakah masih ada kelonggaran dari pembimbing dan juga fasilitas lab, karena fasilitas lab juga tidak terbatas. Artinya ada keterbatasan juga sampai batas tertentu, sudah terlalu banyak sehingga tidak efektif dan sebagainya. Izin menambahkan yang tadi Pak, terkait OREBT, saya pikir ini untuk BioCNG ini memberikan perspektif tambahan bahwa tidak terlalu, tidak hanya fokus ke, katakan bicara energi terbarukan, tidak hanya fokus ke listrik, tapi juga di situ ada bahan bakar. Jadi mungkin ini memberikan alternatif bahwa biogas bisa untuk listrik, tapi ketika di listrik juga rada seret bahasa Jawanya, ya mungkin bisa alternatif untuk bisa berkembang di sebagai bahan bakar. Termasuk mungkin juga co-firing, kalau seandainya PLTU marak dengan co-firingnya, mengurangi batu bara dengan biomasa, kemudian harga bagus untuk cangkangnya. Nah, biogas bisa menarik karena dengan adanya biogas, pihak PKS, pabrik kelapa sawit bisa menggunakan biogas sehingga cangkangnya bisa di saving, bisa dihemat atau bisa dijual untuk ke PLTU atau ke industri yang lain. Kemudian yang terkait tadi penerapan BioCNG, sekedar sharing cerita gambaran bahwa di Asia Tenggara kita rada ketinggalan ini, dengan Malaysia kita ketinggalan 4 tahun. Untung ada DSN, kalau tidak mungkin lebih lama lagi terlambatnya. Di Malaysia 2016 sudah ada Felda, disupport oleh pemerintah, dan konsorsium yang mendampingi juga mirip dengan yang DSN, ada Safe di situ. Saya sempat bicara juga dengan Jonas Giuliani, yang sering juga malang melintang di Indonesia. Beliau pasang, Safe juga pasang yang SPBG kalau nggak salah. Waktu itu bicara bertiga, saya ingat dengan Pak Robi ada di sini. Saya tanya, kenapa kamu nggak pasarkan untuk pabrik kelapa sawit? Saya tanya ke Jonas. Dia bilang, sudah. Saya sudah sampaikan, bahkan saya hitungkan balik modal 3,5 tahun sekitar itu, menurut dia ya, hitungan dia. Tapi pertimbangan terlalu lama, kata dia, seandainya waktu itu diputuskan bangun, maka saat itu ketika kami bicara, itu sudah balik modal, kata Jonas. Kemudian menarik juga yang saya ingat dari Pak Robi itu, waktu itu kurang lebih yang saya ingat adalah bahwa yang penting di sini adalah kecukupan volume dan juga stabilitas ketersediaan, jangan sampai naik, kemudian turun, dan seterusnya. Kalau dua itu terpenuhi, maka Pak Robi waktu itu bilang bahwa siap untuk membantu memasarkan dan seterusnya, karena beliau waktu itu ya Ketua Asosiasi Pengusaha CNG Indonesia. Kemudian yang menarik ya, alhamdulillah sekarang Pak Robi sudah ikut serta di mengembangkan bisnis ini BioCNG bersama DSN untuk kali ini, dan semoga berikutnya apakah dengan DSN atau dengan yang lain. Ya ini menarik, saya sebagai Ketua Asosiasi Bioenergi Indonesia sangat berterima kasih semua pihak ikut serta mendorong pemanfaatan biogas untuk BioCNG ataupun yang lain. Itu Pak Udin, tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, ya. Terima kasih Pak Holik. Barangkali kalau Bu Sri, ini ya, apa namanya, kalau ada yang hadir, apa ingin berkunjung, saya pikir boleh, tapi tentunya kondisi COVID ini harus diperhatikan juga. Baik, kita masih ada waktu sedikit, 10 menit terakhir. Barangkali tadi sudah dibahas tentang teknologinya, tentang keekonomian, apa namanya, investasi dan sebagainya. Barangkali ada satu isu
EBT ini adalah keberpihakan. Nah, jadi ada satu pertanyaan yang mungkin agak berat untuk menjawabnya, bagaimana strategi untuk mendrive RUU EBT sehingga nantinya kalau sudah jadi undang-undang, sudah enggak ada kendala lagi. Nah, ini keberpihakan pemerintah terhadap EBT, nah ini bagaimana supaya pemerintah ini bisa lebih berpihak. Ya. Apa kira-kira apa namanya kebijakan-kebijakan apa atau poin-poin apa yang harus masuk ke dalam RUU EBT supaya biogas ini bisa tidak ada kendala ke depan, termasuk bio-CNG. Barangkali ini adalah semacam closing statement dari masing-masing pembicara. Ya. Yang pertama barangkali saya mintakan dari Bu Sri. Silakan Bu Sri. Baik Pak, dari saya tadi mungkin Bapak sudah jawab tadi, kalau mau berkunjung silakan, yang penting pakai protokol kesehatan dan dibatasi maksimal itu 10 orang untuk kunjungan ke tempat kami. Dan untuk belajar, kami punya P4S, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Di situ bisa belajar mulai dari pertanian sampai ke energi terbarukan. Untuk yang mendukung kebijakan, Pak, dari saya, mungkin kalau menurut saya, untuk bio-CNG, untuk kelapa sawit, itu kebijakannya dapat dilanjutkan karena sangat efisien. Dan daripada spot-spot yang ada mungkin 1.200 kelapa sawit itu bisa dipasangkan bio-CNG sesuai dengan remote-remote areanya. Tetapi untuk mengembangkan biogas dari bio-CNG dari misalkan dari bahan lain yang misalkan dari pertanian itu perlu dipikirkan lagi karena bahan bakunya itu menyebar. Jadi jangan sampai kita menghasilkan bio-CNG tapi kita menggunakan energi fosil lebih banyak. Nah itu. Terus kemudian di selain kebijakan pemerintah untuk mengurangi LPG juga harus dipikirkan. Jangan hanya mengembangkan bio-CNG saja. Di mana daerah yang tidak ada industri sawit itu tetap dikembangkan biogas secara kecil dan untuk dikembangkan di remote area masing-masing. Nah itu kendalanya mungkin harus dikaji lebih lanjut untuk menginginkan kebijakan ini. Yang jelas saya sangat setuju untuk kebijakan biogas dan bio-CNG ini menjadikan energi baru terbarukan yang dikembangkan untuk tahun ke depan. Mungkin itu Pak dari... Ya, menurut Bu Sri, apakah perlu ada semacam keberpihakan dari pemerintah? Ya. Ya. Untuk keberpihakan itu penting Pak, karena selama ini biogas itu pemerintah belum berpihak kepada kita, sehingga lebih berpihak kepada LPG, malah LPG itu subsidinya aja 100 sampai 100,1 triliun. Sedangkan dana biogas, dana DAK aja sudah tidak ada. Kemudian untuk menyokong industri-industri kelapa sawit di mana mereka itu di kelapa sawit itu di industri tadi itu kan seharusnya bisa dikembangkan atau bio-CNG pengganti LPG. Sehingga keperpihakan itulah perlu untuk mengembangkan bio-CNG ini, jangan keberpihakannya ke BUMN aja gitu yang selama ini ada namanya BUMN. Itu Pak. Terima kasih Bu. Yang kedua mungkin Pak Riyadi atau Pak Agus. Silakan Pak. Pak Agus, kalian closing tadi saya udah pembukaan. Pak Agus silakan. Iya Pak Udin, terima kasih. Pak, kalau kami berbicara bukan atas nama industri sawit ya Pak, kami punya asosiasi KAPKI. Tapi kami dari DSN sendiri sebetulnya, kalau ditanya mengenai keberpihakan pemerintah, ya tentu selaku pelaku usaha, kami tidak keberatan dalam hal ini ya.
ada hal-hal yang memang sebetulnya dari berbagai macam aturan pemerintah juga. Ya, saat perlu, ini Pak, untuk pengembangan bio-CNG ini masih perlu ada keberpihakan pemerintah yang nanti perlu dituangkan dalam RUU EBT atau tidak? Perlu, Pak. Kalau menurut kami, perlu. Tapi mohon maaf, tidak hanya fokus kepada bio-CNG, kepada keseluruhan mengenai energi yang terbarukan. Oke. Ya, karena di luar yang sudah kami lakukan, tentu banyak hal yang bisa dilakukan untuk saya sih sebetulnya adalah bahwa yang kami lakukan itu untuk kemandirian kami atas pengurangan penggunaan solar yang ada di kebun kami. Kami berangkatnya dari situ, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Holik, barangkali 1-2 menit. Ya Pak, terima kasih. Terkait keberpihakan, tentu saja bantuan pemerintah, ya saya kalau sehari-hari memang di pemerintah dan juga ketika di asosiasi juga mendukung pemerintah. Sejauh ini saya pikir dari sisi yang terkait, yang khusus terkait biogas ini, teman-teman Bu Febi, Pak Troyes, dan kawan-kawannya sudah cukup maksimal juga, walaupun juga harapannya bisa lebih banyak lagi, tapi saya senang Bu Febi, Pak Troyes, dan juga tentu saja Pak Dadan yang mendukung biogas ini dengan cukup baik. Semoga ke depan semakin kuat lagi. Tentu saja dukungan pemerintah ini jangan sampai melenakan kita. Poin di sini adalah yang penting adalah kemandirian kita juga. Bagaimana kita bisa mewujudkan sustainable itu kan tidak sulit kalau hanya mengandalkan bantuan-bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah perlu insentif awal untuk mewujudkan sesuatu, kemudian bergulir. Saya balik ke yang tadi, bagaimana kita bisa mendeliver ke masyarakat, ke industri, itu satu biogas plant atau sistem biogas yang secara investasi bisa murah. Namun demikian, jangan murahan, jangan sampai mengorbankan kualitas. Ini yang saya sering diskusi dengan misalnya Thomas Wagner yang dia di biogas juga dia ketua apa ya kadinnya Eropa ya, Eurochem lah, yang tadi di foto di paparan saya juga ada. Itu saya sering minta ke dia dan juga ke pihak Jerman secara umum, sering saya bilang Jerman itu kualitas bagus tapi Indonesia mungkin sulit untuk bisa membeli ataupun membiayai karena terlalu mahal. Ya opsi-opsi mungkin bisa dipikirkan, misalnya saya sodorkan ke mereka, ya buat aja mitra lokal sehingga pembuatannya ininya dengan mitra lokal sehingga bisa lebih murah dan seterusnya. Sebenarnya ada inisiasi-inisiasi baru yang tidak bisa saya sampaikan di sini karena dari Thomas sendiri masih dipesan, ada beberapa sebenarnya inovasi yang dari sisi mereka bisa membuat ini bisa lebih murah dengan sisi pendekatan yang menarik menurut saya. Itu kemudian terkait mirip dengan itu juga, standar, katakan ada standar, itu jangan overspec juga, karena kalau overspec terlalu bagus, itu berarti juga bisa menaikkan harga, itu nanti akan sulit terjangkau, sehingga hanya terlalu mengendalikan kalau ada bantuan dari pemerintah. Kalau bisa kita ya in between lah, tengah jadi jalan tengah, secara spek masuk, tidak membahayakan, tidak tetap awet dan seterusnya, secara teknikly aman, tapi juga bisa terjangkau. Itu saya pikir perlu dikerjakan saya bersama-sama. Kemudian terkait tadi subsidi sudah Pak Agus sudah sampaikan, redistribusi ataupun juga memikirkan ulang terkait di mana subsidi ini lebih baik gitu kurang lebih. Dan wacananya memang kalau untuk pengembang akan suara-suaranya kan kok ke pengembang dapat subsidi kan ke masyarakat dan seterusnya. Tapi mungkin ini ke yang perlu dipikirkan adalah mungkin ke objeknya. Tadi kan LPG dan sebagainya bisa murah, tapi di situ banyak subsidi. Gimana dengan bio-CNG dan renewable energy yang lain? Itu mungkin di sini ada Pak Agunan, saya pikir beliau yang lebih paham dari PKF yang terkait itu. Semoga nanti oleh para ahlinya yang terkait bisa dipikirkan bagaimana jalan terbaiknya. Tapi itu tadi rethinking, redistribusi subsidi ke yang lebih tepat mungkin bisa dipikirkan. Kemudian poin yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi lagi adalah
support pemerintah ya, tapi kemandirian dari industri, dari kita-kita yang di lapangan ini juga perlu. Itu Pak Udin, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya pikir kesimpulannya sudah disampaikan oleh Pak Mak tadi ya, bahwa dukungan pemerintah itu perlu, tetapi kita juga perlu mengembangkan teknologi, menciptakan pasar-pasar baru, sehingga kita bisa lebih mandiri ya. Jadi dunia usaha itu perlu mandiri ya, agar ke depan EBT bisa lebih maju lagi ya. Baik, karena waktunya sudah habis, tidak terasa kita sudah berdiskusi selama 3 jam ya. Mungkin saya akan akhiri sesi ini ya. Terima kasih kepada para narasumber dan Bapak Ibu semua. Mohon maaf bila selama saya memandu diskusi ini ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih. Saya akan kembalikan lagi ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ganjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya sampai dengan saat ini ya. Alhamdulillah sampai dengan sesi diskusi tadi masih ada 100 peserta yang menyimak. Terima kasih kepada Prof. Udin Hasanuddin sebagai moderator yang sudah memandu acara ini dengan sangat baik. Terima kasih kepada para narasumber. Kami mewakili panitia dan SBRC mengucapkan terima kasih. Banyak sekali manfaat yang didapatkan dari webinar ini dari para peserta. Sebagai informasi bahwa SWSB atau SBRC Webinar Series Bioenergi ini adalah webinar rutin yang berkala dilakukan di SBRC oleh SBRC dengan topik-topik biomasa dan bioenergi. Kemudian juga untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mengikuti, untuk rekaman webinar SBRC SWSB ini dapat diakses di YouTube SBRC untuk seri ini ataupun seri-seri yang sebelumnya. Kami mewakili panitia mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini, dan sampai jumpa di SBRC Webinar Series Bioenergi berikutnya. Terima kasih, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Udin, Pak Mak, Bu Sri, Bu Yadi. Kita ketemu lagi. Pak Meka, Pak Udin. Terima kasih Pak Meka dan Pak Kolik, para narasumber. Wih, ada. Gimana Pak? Mas Sigit ini. Apa kabar? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Pak Bet, Pak Widi, ya. Pak Oleg, Pak Danto, apa kabar sih? Alhamdulillah. Kewas. Terima kasih Bu Elisa. Ya. Seri. Ya. Pak Darto nih. Pak Udin, ternyata ada peserta yang dari Amerika ini tadi nge-WA saya. Oh gitu, wah hebat. Pak Oleg. Kalau ya. Di kami di perindustrian yang di BPTPI itu untuk peluangnya di industri kecil tahu tempe Pak, di sentra-sentra itu biogas ya akan juga ya. Kita kemarin tembang. Kemarin Pak Lila minta ke saya Pak untuk ya. Yang agro ya, untuk mau ya. Disampaikan minta bahan untuk disampaikan ke Pak Dirjen katanya gitu. Ya, jadi ya. BPTPI itu kita ketika saya di BPTP itu udah ngerintis di Borobudur, Pak. Itu peluangnya bagus karena begini. Jadi banyak turis luar negeri kunjungan di sekitar itu kan ada sentra tahu tempe. Nah, kita itu sudah punya modal satu, Pak. Nah, ini kalau ada keterkaitan konsep nanti BPPT perindustrian sama narasumber dari BP dan sebagainya, sangat bagus untuk daerah-daerah wisata, untuk industri tahu tempe, yang mana ketika ya. Kemarin ini turis itu kan jalan dan sebagainya, tapi melihat bau sentra tahu tempe yang tidak ya. Terkelola, ini menjadi program bagus mungkin Pak nantinya. Ya Pak Dato, siap. Namanya, kita tindak lanjuti Pak. Saya, ya. Kami, Pak, apa namanya, mahasiswa kami membuat reaktor biogas untuk tahu tempe yang kompak, ya, sehingga tidak membutuhkan lahan yang luas ya, itu pakai
Payobol ya untuk nempel. Nanti ini kita sinergikan, Prof. Kita satu model di Borobudur ada satu juga. Gitu. Ya mungkin nanti sama Pak Holik lah. Pak, untuk minta dana bantuan untuk biogas tahu tempe bisa ke Kementerian Perindustrian, Pak. Nanti melalui dinas kabupaten setempat, kemudian proposalnya diberikan ke dinas perindustrian. Yeah. Dan kami sekarang juga masang di Bandung, Pak, ada 2 unit tahu tempe. Itu dananya dari Kementerian Perindustrian. Ya, yeah, terima kasih. Yeah. Ya, nah, tapi terbatas sangat kecil, Bu, ya kan? Tapi untuk yang sentra yang nanti ada 100 IKM ya, itu mungkin menjadi efektif untuk masyarakat ya. Kalau satu ke satu yang kita itu baru sampai ya satu rumah gitu. Nanti kita sinergikan aja, Bu. Kita susun program bersama menjadi secara program nasional karena sentra tahu tempe kita itu koptinya cukup banyak sekali ini. Ya. Terima kasih, Bu Sri. Terima kasih. Ya, baik, Pak Wen. Ya. Terima kasih, Pak Meka. Terima kasih, Pak Udin, ya. Sampai ketemu lagi, Pak. Terima kasih, Pak Robi. Terima kasih, Pak Robi. Salam sehat semuanya, ya. Ya. Assalamualaikum. Selamat berakhir pekan dan tetap sehat. Amin. Sama-sama, Pak. Ya, Pak. Ya. Pak Udin, Bu Sri, mohon pamit. Oke. Pak Agus juga, Pak Agus. Terima kasih.